إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pagi ini insyaallah kita akan mulakan hari yang pertama daurah tafsir kita insyaallah dengan kita sebut sedikit berkenaan dengan usul at-tafsir, ilmu usul at-tafsir ataupun ulum Quran lah, ulum Quran ataupun ulum tafsir. Tahun ni ada temu dengan ada seorang sahabat yang pernah belajar sekali di Pakistan lah. Dia belajar di Syubra, kemudian dia mula Quran di Pakistan. Orang sekampung juga dah, Ustaz Arifi dia. Dia kata dia baru balik daripada Lakluk, tahu Lakluk Jetih. Dia pergi ambil usul tafsir dengan Ustaz Maulana Hadi. Maulana Hadi lama dah mengajar tafsirnya. Cumanya di Kota Baru tak ada. Tak ada lah mengajar tafsir. Mengajar daurah tafsir tak ada. Jadi kita harapkan daurah yang kita buat ni orang hok tak boleh pergi jauh. Jetih ni jauh juga lah. Orang Kota Baru ni boleh main ngaji sini lah, insyaAllah ta'ala dah. Sebenarnya bulan Syakban ni kalau di Pakistan dia orang cuti sekolah. Madrasah-madrasah diniyah Arabiyah ni cuti sekolah. Kemudian dalam tempoh cuti sekolah 2 bulan. Pertengahan Syakban sampai Ramadan sampai 15 Syawal. 2 bulan cuti ni dia orang buat daurah lah. Daurah ni maksud dia nya pengajian secara fokus. Kalau kita learn ni gak kursus intensif. Daurah mukastafah dia panggil. Dalam bahasa Arab, daurah mukastafah. Kalau orang Saudi, Jordan ni panggil daurah mukastafah. Daurah maksudnya kita mengaji secara tumpuan. Khusus berkenaan dengan tafsir secara apa dia fokus lah. Kalau pengajian di Pakistan, dia habis ke 30 juzuk dah. Dari tempoh 40 hari, 45 hari. Bermula 15 Syaban, sapalah rapat-rapat lah. Rapat-rapat 27 Ramadhan. Dua hari sebelum raya kat berhenti lah. Lebih kurang 45 hari atau 40 hari lah. Tak ada cuti. Non-stop. Haji Ma'ak pun ngaji. Dah. Sebab dia boleh berhabis. Haji Ma'ak 2 minggu sekali ya rehatnya. Haji Ma'ak ni ngaji, marpeh, rehat sehari. Pengaji pula, parehat pula lah. So yang keduanya dia orang ngaji ni panjang masa. Dia orang ngaji panjang masa. Baru ni siapa dia? Adakah? Ada orang mahu hitam mambah orang ni sore. Orang liput ni lah. Tak nak mari. Dia kata ustaz minta ustaz ngaji apa habis lah. Kurut letak sikur ayat 30 juzuk ni. Dia pun ayat pasal apa dia Maulana Hadi lah. Dia kata Maulana Hadi ngajar 40 hari. Dia ngajar setiap pagi sampai tengah hari. Lepas zuhur sama sampai asar. Asar pak malam yang ngajar. Jadi kita tak ada kesempatan lah nak ngajar. Pertama sekali lemuh halik ustaz sekal. Lah. Puasa pula kat. Oh, letih lah. Yang kedua lemuh halik murid lah. Kita pun dia ngajar banyaknya tapi anak murid takut panah punggung. Lah. Namun ngajar sebetulnya ngatuk lah. Jadi kena ni lah. Jadi kalau Pakistan ngaji memang banyak. Kalau anda ingat dulu anda ngaji bulan puasa start dah, pas puasa semua sekali dia start pas subuh lalu. Lepas subuh lalu rapat-rapat pukul 11:30. Sampai ustaz pun letih, kita pun letih. Sama-sama letih lah. Orang 5 jen je letih. Lepas tengah hari rehat, zuhur pun rehat, lepas asar ngaji pula rapat-rapat ngorik dekat-dekat nak buka putih. Jadi
Oleh kerana tempoh masa yang banyak yang mereka gunakan, mereka berjaya menghabiskan Darut Tafsir 30 juzuknya. Jadi saya sendirinya, insyaAllah saya akan ambil 10 juzuk saya lah. Mungkin daurah kita ni akan berterusan selama 3 tahun dah. 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk, habis lah 3 tahun dah. Itu yang pertama dah. Yang keduanya, yang akan mengajar ni ialah 2 orang ustaz lah. Anak seorang. Seorang lagi Ustaz Huzaifah. Malana Huzaifah dia akan mengajar. Cumanya pagi tu dia lah akan mengajar dulu. Pukul 8.30 dia dulu mengajar. Sejak setengah. Kemudian saya sama pula sampai pukul 11.30. InsyaAllah lah, 3 jam sehari. Jadi pagi ni insyaAllah kita akan setuh tajuk ilmu usul tafsir. Kalau saya mengaji di Jami'ah Badrul Ulum Rahim Yar Khan Punjab, Pakistan, saya mengaji tak dengan ngaji akidah dulu. Ngaji akidah dulu dalam seminggu, ngaji akidah ataupun 10 hari. Jadi kita dialah kita bertauhid. Ngaji berakidah dulu 10 hari barulah ngaji tafsir. Jadi sebelum masuk tafsir tu dia ngaji ulum tafsir. Jadi kita ni terus pada tafsir, dia terus kepada ulum tafsir insya-Allah taala. Berkenaan dengan ilmu ulumu tafsir ni ataupun kawa'id at-tafsir ni, setiap ilmu dia ada kaedah-kaedah dia, ada usul dia yang perlu kita belajar, yang perlu kita tahu sebuah sedikit sebelum kita sebelum kita memulakan ilmu tafsir. Sebab kalau kita nak mulakan ilmu tafsir tanpa kita tahu latar belakang dia, payah juga lah. Jadi insyaAllah hari ni kita sebut beberapa istilah yang perlu kita tahu berkenaan dengan tafsir. Yang pertama sekali, mafhum at-tafsir lughatan wa istilahan. Sekarang kita nak ngaji tafsir Al-Quranul Karim, kita kena tahu mafhum, makna tafsir dari segi bahasa dan makna tafsir dari segi istilah. Ilmu tafsir ni luah, luah dengan tafsir. Bukti ilmu tafsir luah, bukti dianya dalam pengajian di universiti-universiti, di jami'ah-jami'ah ni, tak sama ada tempat kita ke, tempat tel ke, ataupun luar negara, dia ada dalam satu pengajian Usuluddin ni, dia ada satu cabar dipanggil Usuluddin tafsir. Dia ada Usuluddin hadis, ada Usuluddin tafsir, ada Usuluddin selaginya Usuluddin akidah falsafah dah. Jadi ilmu tafsir ni punya hebat dia, punya tinggi dia, ilmu dia, luah ilmu dia. Siapa orang buat PhD, BAMA PhD, luah lah maksudnya. Kan tidak orang takkan mengajar siapa PhD. Maksud ilmu tafsir ni luah. Dia punya perbahasa dia, dia punya huraya dia, dia punya kitab-kitabnya, dia punya alim ulama berkenaan dengan ramah dah. Kalau kita pergi dah, kita pergi jap parawah lah, kita pergi jap parawah dah, kita pergi maktabah-maktabah besar-besar lah, kita boleh tengok maktabah ni penuh dengan tafsir-tafsir dah. Terjemuh sekarang dah tafsir pula dah. Terjemuh tu habis semua bahasa ada berlaku dah. Terjemuh Quran dah. Asal lagi tafsir lah. Tafsir ni kebanyakan dalam bahasa Arab pun ada, dalam bahasa Farsi, Urdu, dalam bahasa Melayu pun ada dah. Jadi bahasa Melayu tak banyak mana lah tafsirnya. Hak ada hak masyhur sikitnya tafsir Al-Azhar lah. Profesor Dr. Hamka kan? Dia lah tafsirnya. Jadi ilmu tafsir ni luah lah, dia perbahasa dia. Jadi sebelum kita nak masuk pada kitab tafsir, sebelum kita nak bahas berkenaan dengan ilmu tafsir ni, kita tahu dulu dia mana tafsir. Kata tafsir di segi bahasanya ialah al-idhah wa tabyin. Maksudnya menjelas, penjelasan dan penerangan. Terang dan jelas tu maksud tafsir. Tafsir juga perkataan ni kepada dia makna dia. Maksudnya turun penjelaskan, turun terangkan kepada dia makna perkataan ni. Turun tafsirkan kepada dia maksud ni, soalan ni. Tafsir maksudnya kita perjelaskan, kita mempermudahkan untuk faham soalan tersebut. Itu maksud tafsir di segi bahasa. Sebab tu dalam Quran tu sebut dalam surah Al-Furqan ayat 33.
Surah Al-Furqan ayat 33 firman Allah, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Ha, ni ayat ni nak menjelaskan kepada kita makna tafsir dari segi bahasa. Tafsir ada dalam Al-Quran dah. Dalam Al-Quran tu buat tafsir dah. Maksud dia nya tidaklah mereka bawa kepada kamu wahai Muhammad dengan perbandingan-perbandingan. Ya, orang kafir ni buat perbandingan untuk menghina Nabi. Untuk memperlekeh Nabi. Nabi ni manusia sahaja. Tak pernah tu hewat turunkan wahai pada manusia. Nabi apa? Makan nasi. Lepas tu berjalan. Gimari-gimari. Kedah. Jadi mereka buat perbandingan dengan tujuan untuk mereka menafikan nubuah. Risalah Nabi Muhammad SAW. Tuhan kata, wala ya'tunaka bimatsalin. Tidaklah mereka bawa perbandingan kepada kamu wahai Muhammad. Sama ada tentang Al-Quran kau, tentang hari kiamat kau. Hari kiamat begitu juga. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa dia boleh menghidupkan tulang yang repuk, hancur repuk, hancur repuk habis dia. Mereka buat perbandingan-perbandingan tujuannya untuk menafikan tentang iman kepada hari akhirat, tentang beriman kepada Nabi, tentang beriman kepada Al-Quran. Mereka kata Al-Quran Nabi Muhammad belajar daripada orang Rum, belajar daripada orang tu orang ni dah, Nabi Muhammad Syiah. Rekor dah. Jadi mereka buat perbandingan. Tuhan kata tidaklah mereka buat perbandingan terhadap kamu, terhadap Al-Quran, terhadap hari kiamat. Ha, illa ji'naka bil haqqi. Kecuali kami akan bawa kepada kamu wahai Muhammad dengan kebenaran. Maksud dengan jawapan-jawapan. Nah, bil haqq ni dengan jawapan yang benar. Menjawab terhadap tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan mereka. Wa ahsana tafsira, dia kami juga akan bawa kepada kamu wahai Muhammad dengan sejelas-jelas sebaik-baik tafsir, penjelasanlah. Jadi ahsana tafsir oleh sininya tafsir yang paling ahsan, yang terbaik, penjelasan yang paling baik. Jadi tafsir ayat ni nya maksudnya penjelasan. Itulah maksud tafsir itu penjelasan. Di Pakistan ada sekolah, nama dia sekolah Ahsanul Ulum. Ahsanul Ulum deh. Ahsanul Ulum ni jami'ah ni amodel mula-mula mogi tu kecil lagi. Dia surah ya. Surah dia ada asrama budak. Ada asrama pelajar, ada duk perah lembu, apa lembu sapi-sapi. Dah Ahsanul Ulum ya. Lepas pada tu dia maju lah kalau dia dah. Maju tiga tekak dia buat dah. Asrama pun dia buat jugaklah. Hanya dia lah start daripada dia mundur sampai dia maju tak ada dah. Jadi pelajar-pelajar kita bila sekolah tu maju molek, dia ramai pelajar yang pergi belajar sana. Jadi termasuklah ustaz-ustaz kita pergi belajar sana. Ustaz Hakimi belajar sana dah. Ustaz Arif dengan ustaz Nur pun ada situ juga, ramailah ustaz-ustaz kita hok ngaji situ. Ngaji darah hadis situ, ngaji darah tafsir situ, ngaji miskat masabih situ juga dah. Jadi bila jadi Maulana hadis dia nya ialah apa dia Syekh Zawali Khan dah. Zawali Khan ni sekolah dia nama Ahsanul Ulum. Jadi kitab dia dia tulis Ahsanul Tafasir. Ahsanul Tafasir. Dia tulis kitab dia tafsir yang paling elok. Ahsan jugalah. Dah. Sedangkan Ahsanul Tafasir Al-Quran nya penjelasan daripada Allah Taala, wahyu lah maksudnya. Wa ahsanat tafsir. Di Pakistan dia suka ambil petik nama-nama ayat Quran untuk menamakan sekolah dia, menamakan kitab dia. Dia sukalah gitu. Jadi ayat ni Tuhan kata Tuhan akan buat mari penjelasan yang paling baik untuk menjawab tuduhan-tuduhan, tomohai-tomohai dakwah orang kafir terhadap Rasulullah dan apa dia wahyu Allah Taala. Okey, itu yang pertama dah. Poin belakang tu. Ustaz ayat tu poin tu lah. Tetap bawa ingat ke tak, tulis ke tak, tahu Allah Taala lah. Sebab kita tak wahi ketah, patut wahi ketah dah. Itu yang pertama dah. Yang kedua, mari mana berkata tafsir? Min aina yukhaz kalimatul tafsir ataupun kalimatul fasr. Ambil mana berkata tafsir? Tafsir ni, sini dia sebut pak, makhuz dia. Makhuz dia pak, pak tu pak dia ambil. Cuma nak sebut so ya. So saja iaitu makhuz min maklub safaratil mar'ah. Tafsir ni diambil daripada perkataan yang dibalikkan. Kadang-kadang perkataan bahasa Arab ni dibalik. Fasara jadi safara. Fasara dia ambil daripada perkataan safara. Hak ni sing foro. Hak ni fosiro. Tapi makna sama ya. Contohnya perkataan safaratil mar'ah.
perempuan safaratul mar'ah wajhaha, orang perempuan sufur deh, maksudnya buka muka dia deh. Ke di Saudi ke wajib orang tidak tutupkan ni. Saudi wajib, Saudi deh. Diamir pun wajib, Afghanistan wajib dah. Ha, tempat kita Malaysia tak wajib dah. Memang ulama dua pandangnya ke, ada ulama yang mengatakan perempuan wajib tutup muka, ada ada pendapat yang mengatakan perempuan ini dibolehkan buka muka dah. Ala kulli halnya, tutup muka ni antara perkara disyariatkan lah. Sebab ada ulama yang mempertikaikan ni. Ini ni ada dalam fatwa. Fatwa Al-Manal Munif fi fatwa kibar ulama Azhar Syarif. Pernah pernah At-Tantawi ni mengharakan, mengharakan kepada semua pelajar-pelajar muslim di Azhar, harai tutup muka, harai. Oh, marah habis ulama. Ulama muslim pakak marah belaka. Tantawi juga yang mengharakan riba dalam bank, oh marah habis. Siapa orang yang mengeluarkan dia daripada nama senarai ulama Azhar. Dah. Belak-belak Tantawi. Hak sunnah pun ada ulama Azhar ni. Hak bunuh pun ada juga. Dah. Jadi banyak-banyak fatwa dia dikata harai erti nak tutup muka. Sedangkan perbahasan ulama ada kata wajib, ada kata tak wajib dah. Maksudnya boleh tu boleh tutup muka je, tak wajib tak wajib tu ya perbahasan mereka. Maksudnya bukan maksudnya harai tak harai dah. Jadi maksud safaratil mar'atu wajhaha, orang perempuan buka muka dia dah. As-sufur dia panggil dah. Kalau kita buka fatwa-fatwa Saudi semua harai belaka buka muka erti ni. Harai belaka dah. Ha. Jadi safaratul mar'atu wajhaha, safarul mar'atu maksud perempuan buka muka. Bila buka muka, buka maksud tak tutup dengan apa tu? Nikab lah. Aku nampak muka dia tu. Mata dia nampak, hidung dia nampak, muka dia jerawat atau tak jerawat, nampak belaka lah. Sebab itulah ulama yang kata wajib tutup muka ni lebih-lebih bagi perempuan yang muda, perempuan yang cantik nak tutup muka. Sebab apa? Sebab boleh mudarat pada orang lain lah. Ada ataupun akan berlaku gangguan daripada orang lain. Itu sebab apa ulama apa dia yang berpegang kata yang fatwa kata wajib tutup muka dia. Yang keduanya, so yang keduanya perkataan safar juga musafir. Bila kita musafir, safar-safar ke musafir? Dah. Bila kita musafir, kita boleh bertayamum, kita boleh buka puasa, kita boleh qasas mayat ya. Jadi safar-safar tafsir-tafsirnya perkataan safar musafir. Musafir ini bila kita pergi musafir negeri orang, okay? Kita pergi Indonesia, Jakarta, Bandung, kita pergi Bogor, dah. Kita kita tengok tempat orang okay, tu, macam mana Indonesia ni padatnya penduduk dia, rumah dia rapat-rapat dah. Macam mana orang Indonesia ni tak ada tanah, hok sia-sia semua sekali hok tanahnya belaka, dah. Macam mana orang dia ni hidup susah, gaji murah pun kerja juga, mutu penuh, dah. Jadi bila kita pergi negara orang, okay, kita boleh tengok macam mana keadaan negara orang, okay, macam mana dah. Jadi safar maksudnya bila buka muka orang perempuan, nampak bentuk muka. Bila kita pergi ke negara orang, kita nampak budaya hidup negara orang, ekonomi dia macam mana, eh? Semua sekali. Jadi musaf, itulah kata tafsir. Eh? Bila kita kita pergi ke negara orang, nampak keadaan, eh? Maka bila tafsir, bila kita tafsir, kita akan faham makna Al-Quran. Eh? Kita akan tahu gambaran ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Eh? Macam mana uslub Al-Quran, macam mana. Eh? Macam mana Al-Quran ni, kenapa dia Al-Quran titik berat ke macam mana. Eh? Ah, tu dalil-dalilnya semua sekali lah. Itu maksud dia ambil kata tafsir, penjelasan dan penerangan dah at-tafsir. Sebab itulah kita nak tahu perangai orang, nak tahu perangai orang, kita musafir dengan dia tahu. Kita duduk sini tahu. Dah. Temu balas saja ya, temu kedai kopi ya. Dah. Temu tempat-tempat mana. Tapi kalau kita musafir, kita dengan dia musafir. Dah. Kita boleh tahu lah perangai sebenar macam mana. Dah. Susah tolong orang kau, mudah tolong orang kau. Dah. Dia ni sabar ke tak sabar ke? Musafir yang menentukan. Tak musafir sampai dulu, naik unta saja. Kita tak apa lah, naik kereta, ada ekor pun tak? Dah. Tak apa lagi. Ha, dulu musafir naik unta. Malam-malam aku tinggal pada muka, melambat sangat, tinggal nyok-nyok sore dia. Dah. Makin dia sikit. Adakah dia berkongsi ataupun dia makin sikit sore? Dah. Ha, jadi ada kawin tak sakit, susah. Adakah dia tolong ataupun dia tinggal? Ha, jadi musafir akan mendedah kepada kita keadaan sahabat kita sebenar. Adakah dia ni sahabat boleh tupai ke? Boleh tupai dah. Itu sebab apa berkata tafsir. Dia ambil kata safar dah. Okey. Habislah. Makna dari segi bahasa. Dia perkataan yang dia ambil tafsir dah. Yang kedua.
Yang keduanya ialah makna istilah. Ma huwa at-tafsir fil istilah. Apa makna tafsir beristilah dah? Tafsir beristilah ni disebut oleh Az-Zahabi, Dr. Az-Zahabi. Takrif ringkas dia nya ialah bayan kalamillah atau annahu al-mubayyin li alfazil Quran wa mafhumatiha. Menjelaskan mana tafsir pada istilah ni ialah tafsir-tafsir ni ialah menjelaskan makna kalam Allah. Nak memperjelaskan makna kalam Allah. Dah, tafsir surah Al-Fatihah. Nak tafsirkan makna kalam Allah, alhamdulillah rabbil alamin, apa dia maksud dia? Ar-Rahman Ar-Rahim, apa dia maksud dia? Nak memperjelaskan makna kalam Allah, ayat Quran sendiri. Ataupun takrif yang lain dengan bahasa yang lain, al-mubayyin li alfazil Quran wa malfuz wa mafhumatiha. Maksudnya pengajian yang nak menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran, dia fahaman-fahaman, mafhum-mafhum, makna-makna yang kita dapat fahami pada ayat-ayat Quran. Itu maksud tafsir. Maksudnya dengan belajar tafsir, kita dapat tahu makna lafaz-lafaz satu-satu perkataan, dan kita juga dapat tahu apa dia makna-makna ayat Quran sendiri. Itu secara ringkas lah. Tafsir secara ringkas lah. Buti mula dah. Hak tu umum dah, tafsir secara umum yang disebut oleh jumhur ulama dah. Kamu dah di sana, buktilah, bukti kita nak royak bahawasanya makna tafsir ni ialah memperjelaskan makna Al-Quran. Bukti dia hanya ialah ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama, disiplin ilmu yang pertama dalam Islam ni ilmu tafsir. Betul tak? Hak mula-mula muncul ilmu ni dalam Islam ni dua je. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Mula-mula sekali dah. Barulah lepas itu ilmu fiqh, barulah lepas itu ilmu fatwa, barulah lepas itu ilmu berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan akhlak, ilmu berkenaan dengan akidah dah. Bila timbul masalah-masalah berkenaan persoalan berkenaan dengan akidah, maka timbullah ilmu akidah. Bila timbul masalah berkenaan fiqh, orang tanya soalan itu soalan ini, timbullah ilmu fiqh. Dah. Bila timbul berkenaan dengan apa dia usul. Dah. Bahasa, timbullah ilmu bahasa, ilmu usul. Jadi ilmu hak mula-mula sekalinya yang diwarisi oleh para sahabat, yang disampaikan oleh para sahabat ialah ilmu tafsir dengan ilmu hadis. Dah. Ini mula-mula sekali ilmu. Dah. Sebab tu disebut sini dia kata anna tafsir kana awwala mashtaghala bihi ulama al-Islam qabla al-ishtighal bi tadwin baqiyatul ulum. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang pertama yang mana alim ulama sibuk membahaskannya sebelum mereka sibuk mengarang dan mengumpulkan baki ilmu-ilmu yang lain. Sebab itulah dalam ilmu tafsir ni ada belako itu. Dalam ilmu tafsir ni ada belako ilmu itu. Ilmu hadis pun ada dalam itu, ilmu akidah ada dalam itu, ilmu fiqh ada dalam itu, ilmu akhlak ada dalam itu. Semua sekali ada belako. Bahkan ilmu perubatan, ilmu falak, ilmu sains pun ada dalam itu. Kalau kita tanya soalan lah, apa yang besar sangat tafsir itu? Tafsir Qurtubi sampai kepada ikat siapa ni? 15 jilid, 16 jilid sampai Qurtubi. Dah. Tafsir Tabari siapa 16 17 jilid tebat tu dah. Tafsir Fakhrul Razi dah. Tafsir Ruhul Maani. Apa dia yang kamu dia banyak-banyak sangat tu dah. Kamu dia banyak-banyak sangat tu. Sebab dia masuk laku ilmu itu. Kalau ilmu fiqh dia berlaku khilaf-khilaf mazhab-mazhab fiqh itu. Dah ayat-ayat hukum. Kalau berkenaan perubatan dia yang berlaku itu dalam tu. Itu yang panjang lebar. Jadi sebenarnya mereka mencampur aduk ke ilmu tafsir dengan ilmu-ilmu lain. Memang Quran sebut cari, tapi secara isyarat, secara ringkas saja, bukan nak ngaji kedoktoran dalam ilmu tafsir itu. Tak. Tak ada nak ngaji engineer dengan ilmu tafsir. Tak ada. Tak. Boleh ngaji 10 tahun, 12 tahun baru habis. Nunggu nak ngaji tafsir lagi, nak ngaji engineer lagi, doktor lagi, sains lagi, ilmu falak lagi, nak ngaji ilmu bahasa lagi. Tak. Ilmu fiqh lagi itu. Nak ngaji belakang dah. Jadi sekarang tafsir kita ni nak fokus tafsir sahaja dah. Ilmu-ilmu lain kita royak lebih kurang gitu ya. Okey, kemudian seterusnya di sana ada takrif lain yang disebut oleh alim ulama dah. Kita sebutlah beberapa
tafsir apa takrif yang sempat yang apa yang padak deh, antaranya disebut oleh Abu Hayyan deh. Abu Hayyan sebut dalam kitab dia, tafsir dia Al-Bahrul Muhit deh. Dalam juzuk yang pertama muka surat 13-14 dia kata at-tafsir ilmun yabhasu fihi yubhasu fihi an kaifiyati nutqi bi alfadhil Quran wa madlulatuha wa ahkamuha al-ifradiyah wa tarkibiyah wa ma'aniha alati tahmilu tuhmalu alaiha halat tarkib wa tatimmatu zalika. Ini ta'rif disebut oleh Abu Hayyan dah. Dalam kitab dia dah. Dia kata tafsir ialah ilmu yang membahaskan tentang cara macam mana kita nak melafaz menuturkan lafaz-lafaz Al-Quran. Macam mana nak menuturkan lafaz-lafaz Al-Quran. Tengok ada ulama yang mencampurkan ilmu tafsir dengan ilmu qiraat, ilmu tajwid. Sedangkan takrif yang pertama ni tajwid qiraat ni. Cara nak melafazkan Al-Quran. Begitu bukan ilmu tafsir. Tu ilmu qiraat, ilmu tajwid. Ilmu nazirah, nazirah. Gabulan ni, tengah juga gabulan ni. Ilmu ikra. Ikra 1, ikra 2, ikra 3, a ababa, aba, abata, da. Bata a tabaa, deh. Itu ilmu ikra tu. Jadi dia masuk ke takrif ni kaifiyatun nutqi bil alfal Quran. Macam mana nak sebut Quran? Eh? Tu ngaji tajwid, tu ngaji ikra, tu ngaji nazirah. Tu ngaji qiraat tu bukan tafsir. Tapi setengah-setengah ulama mencampur aduk ke ilmu qiraat dan ilmu tafsir juga. So, yang kedua, wa madlulatuha wa ahkamuha. Yang keduanya ialah ilmu tafsir juga ilmu yang membahaskan tentang madlul, makna-makna. Pengertian-pengertian Al-Quran. Saat ni lafaz. Yang kedua makna Quran. Makna Quran dua pula dalam Quran ni. Makna Quran sosok kata eh ataupun susunnya sendiri. Contohnya ayat tayammum. Tayammum tu kepada dia, masah tu kepada dia, al-wajhu tu kepada dia, deh. Kemudian makna daripada perkataan famsahu biwujuhikum, deh. Mak sapulah kamu dengan muka kamu dengan tanah. Kau boleh masuk sapu, deh. Sapu dua tangi kau, satu tangi kau. Sapu sekali kau, dua kali kau. Tepuk berapa kali, deh. Gata kau tak gata. Ha tu penjelasan secara tarkib. Deh. Saat ni penjelasan sosok kata eh tayammum masuk dekat dia, masah masuk dekat dia, ghusul masuk dekat dia, deh. Ha, dua. Yang ketiganya wa ma'aniha allati tuhmalu 'alaiha hayat tarkib wa tatimmu zalik. Yang keduanya ialah makna secara satu persatu. Yang kedua makna dalam ayat. Yang ketiganya tatimmu tatimmatu zalika. Penyempurna kepada ayat Quran SD deh. Maksudnya faedah-faedah lainlah. Enggak boleh kita boleh ambil faedah-faedah lain. Faedah dari segi sainsnya, sosialnya, dari segi kedoktorannya, dari segi perubatannya, eh, dari segi kehidupannya, enggak boleh kita boleh ambil dah. Tatimmatu zalika. Ha, jadi dia kait belakanglah. Tafsir ni kait belakang. Jadi kesimpulannya dalam takrif ni, tafsir ialah belajar cara nak menyebut Al-Quran dengan tajwid, dengan qiraat, dengan ejaah, selaginya tahu dari segi makna Al-Quran dah. Itulah ringkas tak boleh ambil makna disebut oleh Abu Hayyan dah. Sama ada makna satu persatu ataupun makna segi tarkib. Okey, yang keduanya, yang kedua takrif yang disebut oleh Az-Zarkashi dah. Bukan Dr. Fuad Az-Zarkashi tu dak dah. Itu bekas menteri dak. Ke menteri lagi dah. Az-Zarkashi lain ni, Az-Zarkashi dulu dah. Mari duk kecek dengan Ustaz Falil Lai. Mari dia kata orang Melayu ni duk bui nama Nawawi lah, Syafi'i lah, Hanafi lah. Tu bukan nama. Tu nama tepat. Dah. Syafi'i kitok dia nama Syafi'i. Syafi' bin Sa'id. Hanafi kerana dia tu Bani Abu Bani apa dia dia tu gelar Abu Hanifah. Dah. Kemudian Baihaqi. Baihaqi itu nama tempat Baihaq tu. Bukan Baihaqi nama orang tu. Nawawi. Nawawi tu tempat di Dimash tu. Macam Al-Banjari, Al-Marbawi. Tak. Tapi orang kita suka nama tu. Dia kata ada orang yang nama ni. Dia tunggu baca kita macam kita. Tu baca nama Hashafah. Hashafah nama dia. Ada juga. Tak.
Lepas ayat orang kita tak kerti winamu ni. Dia winamu. Lepas dia tanya ustaz, ustaz nama kamu anak kita. Maknakah dia? Enggak ustaz, saya cari lah makna. Tak tahu gapo lah. Dia winamu, lepas dia tanya ustaz. Lepas tu tanya ustaz dulu, nama kamu dia boleh. Nah, jadi orang kita ni, hak winamu bayi haki bayi haki. Ini apa dia? Lulah ustaz kerti. Atikullah ke? Tak okey kita bayi haki ke? Apa dah habis tu nahung tu? Nahung sorah. Kamu dengar jika ustaz kerti. Dia ngaji. Pun waktu tumbuh dah. Jadi menamu ke dengan panggilan-panggilan ini sebenarnya bukan nama, tu nisbah. Macam kita ke Al-Kelantan ni. Al-Kota Barui. Dah. Kena. Al-Basuti ke? Kepada. Nama tu maksudnya tempat kita duduk mana. Atau nama keturunan kita. Dah. Katanya Az-Zarkashi. Zarkashi kata, ilmun nuzulil ayah wa suratiha wa aqasisiha wal isyaratin nazilati fiha thumma tertibu makkiyiha wa madaniyiha wa muhkamiha wa mutasyabihiha wa nasikhiha wa masukhiha wa khasiha wa amiha wa mutlakiha wa mufidiha wa muqayyadiha wa mujmaliha wa mufasiriha wa zada fiha qawmun ilmu halaliha wa haramiha wa wa'diha wa ma'idiha. Ini ta'rif yang diberi, disebut oleh Az-Zarkashi. Panjang ta'rif dia, panjang dia. Kita rekah ke ta'rif dia deh. Zarkashi kata, tafsir ni, ilmu tafsir ni, ilmu tahu berkenaan dengan turunnya ayat Quran. Bila ayat ni turun? Ayat ni turun pada permulaan Islam ke, pertengahan ke, akhir ke, dekatkan Nabi Nuhati ke, turun Mekah ke, Madinah ke, turun Malay ke, Siyah ke, turun Nabi Perai ke, Nabi Madinah ke, tukuk ketika musim haji ke, musim mana ke, tu maksud ilmu nuzuliha. Ilmu bila ke turun ayat ni, turun surah ni. Surah ni turun sekaligus ke, 10 ayat ke, turun satu ayat sahaja ke. Haa, deh. So, yang kedua, ilmu tetap kisah-kisah. Quran sendiri. Kisah Nabi Musa banyak. Dari surah Baqarah ada, surah Ali Imran ada, surah Qasas ada, nuh, dari surah An-Naml ada. Jadi kita nak wayak tetap kisah sendiri. Macam mana, deh? Dua, wal isyaratu an-nazilati fiha, isyarat-isyarat yang terdapat dalam ayat tersebut. Gapo dia simbolik daripada turun ayat tu, gapo dia nak Tuhan nak wayak dah kepada sahabat-sahabat. Ha. Kemudian ilmu tentang ayat ni muhkam ke, ayat ni mutasyabihat ke, ayat ni mansukh ke, ayat ni menasah ke, nasih ke, dan sebagainya lah. Dia ada setengah ulama pula sebut ilmu tentang halal haram, tentang janji syurga, janji neraka, suruh halal rengi, dia tetap pengajaran-pengajaran, dia pembari pengajaran-pengajaran, terdapat dalam Al-Quran. Maksud kita tahu tentang makna perumpamaan dalam Al-Quran. Apa dia pengajaran dalam Al-Quran. Apa dia tentang ancaman, ataupun tentang janji baik dalam Al-Quran. Tentang hukum halal haram dalam Al-Quran. Itulah maksud ilmu tafsir. Ha. Jadi banyak tafsir ini nak menggambarkan banyaknya ilmu Al-Quran. Apa yang kedua? Tak ada segi bahasa ada, tak ada segi umum pun ada, tak ada segi disebut khusus oleh ahli ulama pun ada, tak ada hak panjang pun ada, hak pendek pun ada, menunjuk ke tafsir ni satu ilmu yang luar, satu ilmu yang dalam dah. Lautan ilmu lah, lautan dah. Maksudnya kalau orang tak pandai berenang, jangan masuk, lemah lah. Hak pandai berenang dah lemah boleh dah. Jadi hak tak pandai berenang, jangan dah. Kena ada panduan, kena ada perahu, kena ada orang klasi dia dah, kena ada pandu lah. Akan tidak pak laut dah. Amo sekalian mau pergi ke Pelatium ni. Tiga tahun lepas Pelatium ni. Banyak-banyak Pelatium ni, dia ada kayak. Kayu. Mula-mula dia tepi dulu, mula-mula. Kita kayu. Pas tengok, asal dah lah. Takutlah kita je. Tak mujur air tenai. Kayu dia lah, pak tepi mula. Ada. Nak ngorik malam ni. Pak laut, kan mati kita. Tak ada nak selamat. Jadi nak wahiyaknya, ilmu ni ilmu dalam. Kalau orang terbang juga masuk ilmu tafsir, bukan ahli dia, tak pernah belajar, berenang pun tak pandai, bawa kayak pun tak pandai, lemah. Jadi ilmu tafsir ni luah dah. Luah, dalam, dan sangat banyak ilmu ni dah. Dan akhir sekali, takrif yang terakhir dah. Takrif yang terakhir disebut juga oleh Az-Zarkashi, yang mana hak ni lah, kita rasa lebih tepat lah. Iaitu ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah al-munazzal ala nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Satu ilmu yang mana kita dapat kenal dengannya cara untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita dapat tahu dengannya penjelasan tentang makna-makna Al-Quran. Dan juga dapat tahu cara nak mengeluarkan hukum hakam dan hikmah-hikmah pengajaran-pengajaran Al-Quran. Itulah ilmu tafsirnya. Peringkahnya ilmu tafsir ini ilmu untuk kita memahami kitab Allah Al-Quran Karim. So, yang keduanya untuk memahami makna dan mengeluarkan hukum hakam dan pengajaran-pengajaran Al-Quran. Itulah ilmu tafsirnya. Jadi kalau mengajar tafsir itu ayat-ayat surah khabar, ada ayat Yesus masa. Itu bukan ilmu tafsir itu. Ilmu ke apa itu? Ilmu ta'wil ke dia. Hanya sebut banyak ilmu tafsir ilmu ta'wil. Perbeza ilmu tafsir dan ta'wil. Tafsir itu maksudnya kita ayat tentang makna Quran. Dah. Kalau itu ayat surah khabar, suka ayat berita hari ini, ayat cerita-cerita kita. Itu bukan tafsir banyak. Ta'wil. Dah. Kadang-kadang kita ni galik. Memang suruh galik. Pengalaman hamba ngaji tafsir. Tafsir ngaji di Malaysia, ngaji di luar negara. Boleh. Kita ngaji di Masjid Mamadi. Sama Mustafa. Ngaji Ustaz Samsuri. Lepas tu kita pergi dengar Tuk Guru ni Aziz. 73 kita dengar tafsir. Tak minggu kan. Lepas tu kita pergi masjid-masjid. Amalah. Ustaz. Tak beli ngaji tafsir waktu hari boleh. Ustaz ni dia timbal mufti ngajar di balasah dia lah. Dan TV pun kita selalu ikut tafsir lah. Lepas tu kita ikut tafsir dalam apa dia luar negara lah. Bezo lah. Sebab kita cetek sangat tafsir ni, cetek lah. Kalau kita ngaji kat kita raya atas permuka tafsir ala soto atas permuka gitu ya. Jadi kata nak mendalat dah. Kalau kita baca kitab-kitab dah. Kitab tafsir kita baca Qurtubi ke, tafsir Ibnu Katsir ke, kita baca syarah hadis Bukhari dah. Dia tak syarah makna Quran. Kita dengar mulana-mulana dulu rancangan TV dulu TV 1 tak silap. Dia ada tafsir dalam bahasa Tamil. Ada translate bawah. Dah. Lah ni pun ada tafsir bahasa Inggeris lah ni. TV 9 pun hari gapo dah hari Arab putih. Tu email daripada Amerika. Dia tafsir memang hebat lah. Itu tafsir sungguh. Maksudnya dia ayat Quran. Tafsir Quran itu benar. Dia ayat, ayat tu ayat ni, hadis tu hadis ni, cerita tu cerita ni, dia ayat. Tetap makna Quran itu betul lah. Itu tafsir sungguh. Maksudnya dalil lah. Tafsir dia tu dalil malik. Kita tafsir kita begini lah. Terjemah Quran, apa ayat lebih kurang. Baca. Kalau pak kita biasa juga baca tafsir tu lah. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dia baca nota kaki bawah. Dah. Hasuh dengan tafsir ni. Itu juga ya. Ustaz Syahrillah Pravin. Ustaz Jo kata tu bukan tafsir, tu terjemah Quran tu. Kamu bukan tafsir, tu terjemah Quran. Pipi anak rahmat kepada terjemah Al-Quran. Bukan tafsir Al-Quran dah, terjemah Al-Quran. Terjemah sahaja dah. Jadi tafsir ni kita kena gali bawah lagi deh. Muka atas permuka saja dalil lagi deh. Akhir masuk dalil lagi deh. Sebab tu insya-Allah kita sebut bahan ni syarat-syarat nak mentafsirkan Al-Quran. Deh, ilmu-ilmu hak perlu bila nak tafsir Quran. Gapo dia ilmu yang perlu ada pada seorang deh. Okey, lagi. Yang keduanya ialah di sana ada perkataan tafsir, ada perkataan takwil deh. Tafsir so takwil so. Soalannya adakah takwil dengan tafsir ni dua perkataan yang sama ataupun makna dia berbeza? Jadi jawapan dia dua pendapat ulama dah. Ada setengah ulama kata takwil dengan tafsir ni sama saja makna dia. Sebab apa kita tetap tafsir takwil? Sebut gapo dia? Banyak-banyak sakit kepala. Dah. Bukan masalah sakit kepala. Masalahnya dalam Quran ni tu sebut lafaz takwil ada 15 tepat. Quran dia sebut takwil, perkataan takwil. Dalam Quran, perkataan takwil tu dia sebut 15 perkataan, 15 tepat. 15 tepat makna takwil dah. Kamu sebut satu-satu ayat Quran lah. Tu dia sebut
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Jadi berkata takwil adalah ayat dua kali tersebut. Tuhan kata ada orang yang condong hatinya, maka mereka mengikut ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwil lainnya. Dia tidaklah mengetahui takwil Al-Quran, ayat mutasyabihat ni kecuali Allah Ta'ala saja. Jadi maksud ayat ni, takwil maksudnya tafsir, penjelasan tentang makna ayat-ayat mutasyabihat. Makna kepada ayat mutasyabihat. Tuhan kata tak ada orang tahu makna ayat mutasyabihat ni kecuali Allah Ta'ala saja. Itu takwil, ayat yang pertama sebut. Ayat lain tu sebut, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Facebook wa ahsanu ta'wila, sebaik-baik takwil. Tadi ahsan tafsir ke? Ini sebaik-baik takwil kepada dia. Tu kata jika sekiranya kamu berbalah tentang satu masalah, maka lah kamu kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan akhirat. Sebab apa? Sebab mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul, merujuk ke Quran dan Sunnah itu, itu lebih baik dan lebih elok dari segi takwilnya. Takwil maksudnya kita mengembalikan, rujuk ke terbaiknya ialah kembali ke Quran dan Sunnah. Nak refer. Nak refer masalah ni hak terbaiknya Quran dan Sunnah lah. Tak. Kena refer mana? Tak ada dah. Marajik, ahsan marajik, ahsan ta'wil huwa ar-raddul mas'alah ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Sebaik-baik takwil, sebaik-baik refer ni ialah kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dah. Tuhan sebut ma faratna fil kitab min syai. Kami tidak mencuaikan, kami tidak meninggal satu perkara pun sedikit. Tuhan sebut belaka. Cuma ada orang pehal atau pehal. Ada orang sedar tak sedar, tu saja. Tu dah. Ha. Sebab tu lah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni kalau ikut apa dia, Imam Abu Hanifah ni hadis-hadis yang digunakan untuk dia ni istimbak ataupun ijtihad le hukum tak banyak le. Mungkin ratusan, puluhan saja hadis dia. Loh, ratusan lah. Ratusan dah. 400 hadis dah. Tak sudah sebut raya terlepas dia sebut. Kalau ketubuh raya, raya haji tak silap dia sebut. Kalau ketubuh raya haji dia sebut, Imam Abu Hanifah, dia bina mazhab dia, fiqh dia dengan 400 hadis saja. Imam Syafi'i, dia bina fiqh dia dengan 4,000 hadis. Dah, pergi Imam Malik dah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia bina fiqh dia, masalah dia dengan 40,000 hadis. Oh, tengok. Dah. Sebab tu Imam Abu Hanifah banyak menggunakan ijtihad. Imam Abu Hanifah banyak dia istikhraj al-hukmi, dia mengeluarkan hukum istimbat daripada ayat Quran. Dengan isyarat ayat Quran. Dah. Sebab hadis-hadis apa dia tak banyak. Dah. Jadi so hadis tu dia boleh keluar masalah 30 masalah, 40 masalah. So ayat Quran tu 100 masalah tu. Ah, hebat dia dah. Jadi dia banyak menggunakan apa dia, kecerdasan akal dia untuk mengeluarkan hukum hakim dari Al-Quran. Jadi itu makna takwil lah, bila dia mengembalikan apa dia urusan kepada Al-Quran dan Sunnah dah. Cumanya ada orang boleh kembalikan, ada orang tak dikembalikan dah. Mengikut mampu dia lah. Okey, ayat lain lagi tu yang sebut berkenaan dengan takwil. Hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bilhaq. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilannya. Maksudnya takwil di sini maksudnya apa yang Tuhan sebut? Tuhan sebut ancami azab, turunnya bala dari langit ke, gempa bumi ke, bila berlaku tu dah takwil dia. Nabi sebut dajjal-dajjal ke, bila dajjal keluar sungguh tu dah takwil dia. Contohnya dalam hadis berkenaan dengan Ali bin Abi Talib ke, bila Nabi SAW bagi harta ghanimah, harta zakat,
Tiba-tiba ada orang komen tak setuju dengan pembahagian yang dibuat oleh Nabi. Nabi kata faman ya'dil idza lam ya'dillah rasul. Siapa dia akan berlaku adil kalau Allah Rasul tak berlaku adil? Nabi pun ayat Nabi tunjuklah keluar daripada keturunan dia ni dah orang-orang kaum, satu kaum yang mana mereka baca Quran. Kamu perlekeh ke baca Quran kamu dengan baca Quran mereka. Semaya kamu, semaya mereka. Maksud mereka ni kuat semaya, kuat puasa, kuat ibadat, kuat baca Quran, kepala botok dia, bekok ni. Apa dia, itta dahi-dahi semaya ni. Tapi mereka baca Quran, la yujawizu tarakihim au halakimahum. Quran tidak melebih daripada halku mereka. Baca Quran, sedap lah baca Quran. Dah. Tapi Quran sekat-sekat mereka saja. Tuhan tu angkat ibadat mereka. Yamruku namil Islam, kama yamruku. Aramiyatu, asahmu min ramiyatiha. Mereka keluar daripada Islam sebagaimana keluarnya panah daripada busurnya. Oh, maksud dia ni Nabi kata akan keluar daripada keturunan dia ni kaum yang macam ni, salah seorang yang mereka ni ada dia punya lengan dia tu ada ada bekok sikit dah. Ada bekok sikit. Bonjo sikit dah, bonjo sikit dah. Ada bonjo hitam sikit dah. Ada tak ada bulu di punya bonjo dia dah. Maka pada zaman sana Ali perang dengan mereka dan dia kata carilah seorang lelaki ni. Nama dia dah. Jumpa sungguh. Ah tu takwil tu, takwil. Hak Nabi sebut zaman Rasulullah sebelum timbul dia ni, maka zaman Ali temu dia. Selepas daripada puluh tahun. Dah Abu Bakar 2 tahun setengah. Umar 8 tahun, 10 tahun pula. Uthman 12 tahun gitu. Ali, berapa tahun tu? Orang melambut. Dekat 30 tahun barulah Ali temu orang ni. Temu kawan, temu sungguhlah Ali kata lah. Aku sopan dengan nama Allah dia ni. Oh, Nabi sebut dah. Jadi takwil-takwil ni maksudnya kita temu sungguh apa Nabi sebut tu temu takwil dah. Ha. Kalau Nabi sebut tanda-tanda akhir zaman kan? Kiamat ni. Orang hak miskin jadi kaya. Dah, anak-anak derhaka di bapak. Sekarang ni berlaku sungguh, maka takwil dia tu. Ah tu maksud takwil. Jadi kesimpulannya takwil dalam Quran ni ada 15 tempat dia sebut takwil. Jadi soalannya adakah takwil maksudnya tafsir ataupun takwil yang lain? Kalau kita tengok dalam buku Dr. Azwira jawab apa dia berkenaan dengan kertas hijau apa dia? Zamihar kan? Jadi Zamihar ni banyak-banyak hak dia kata ke Ahli Sunnah ni, dia kata berkenaan dengan takwil lah. Dah. Jadi Dr. Azwira pun sebut dah, dia kata sebelum kita nak jawab hak dia ni, kita sebut takwil ada 4 makna sama sekali. Takwil ada 4 makna takwil ni. Takwil dengan makna kita tafsir ke Al-Quran. Sebab itulah Imam At-Tabari menamakan kitab dia At-Ta'wil. Mahasil Ta'wil lah. Tafsir Tabari tu nama dia Ta'wil kitab dia tu. Maksudnya tafsir, maksudnya Ta'wil. So, Ta'wil juga maksud dia ni ialah takbir mimpi. Dah. Takbir mimpi dah. Rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ni doa Nabi Yusuf. Penutup kisah Nabi Yusuf tu sebut doa dia leh. Wahai Tuhan leh, kamu telah beri kepada aku kerajaan, pemerintahan, kekuasaan leh. Wa alam tani min ta'wil ahadith, dan kamu telah mengajar kepada aku ta'wil mimpi. Ada setengah kata ta'wil ahadith ni mimpi dah. Ada kata ta'wil ahadith maknanya cara pemerintahan. Nabi Yusuf berjaya ta'bim Mesir dengan berjaya dah. Ekonominya dah. Tapi jelasnya ta'wil ahadith ni ta'wil mimpi, ta'wil mimpi dah. Ta'wil mimpi dah. Selagi ta'wilnya ialah kita ubah makna Quran tu. Quran makna ni tapi buat makna lain dah. Kamu dah Dato' Azwi sebut syarat-syarat yang harus kita takwil. Bila kita harus takwil ayat ni dah. Bila kita boleh bawa makna lain ayat ni bila dah. Ada syarat-syarat dia dah. Syarat di segi ada ayat dalil Qur'annya, bahasanya, ada keperluannya, gini-gini-gini semua sekali. Jadi kalau tak ikut syarat, tak boleh takwil ayat tu. Salah takwil tu. Tu dah panggil takwil al-madhmum tu. Sebab tu takwil ni ada takwil yang dibenarkan, dipuji oleh agama, ada takwil yang dikeji. Kalau kita takwil, mana tuwil-tuwil. Dah, kita takwil tuwil. Dah. Kita ubah makna kok lain. Ah tu Tuhan marah. Tapi kita takwil maksud kita bawa makna yang sahih, makna yang sebenar. Berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan tafsir sahabat semua sekali, maka tu takwil yang betul. Takwil yang Mahmud panggil. Ah jadi bukan semua ayat boleh takwil dah. Maksud kita takwil, 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 takwil dah.
dalam ilmu akidah lah, ilmu akidah. Dalam ilmu akidah ni sahul lah. Ayat-ayat berkenaan dengan sifat Tuhan semua takwil berlaku. Muka Tuhan takwil, tangan Tuhan takwil, istiwa al-ash takwil, semua takwil berlaku. Tuhan turun ke langit dunia takwil, Tuhan turun pada hari akhirat pun takwil, semua takwil berlaku. Dah. Jadi kita akan bahas ni, adakah takwil sifat-sifat Tuhan tu termasuk apa yang disebut oleh para sahabat ataupun bagaimana? Adakah sahabat-sahabat mentakwil ayat ni? Ataupun sahabat-sahabat menerima ayat ni dengan penuh terbuka? Sebab itulah kalau kita tengok sini, kesimpulannya takwil ni ialah disebut oleh Abdul Qasim bin Habib An-Nisaburi. Kata dia, takwil sarful ayah ila makna muwafiq lima qablaha wa ba'daha. Takwil ni ialah kita memalingkan ayat tersebut kepada makna yang sesuai dengan ayat sebelum dia, ayat selepas dia, tanpa menyalahi Alkitab dan Sunnah dengan cara istimbak ke hukum tersebut. Dan perkara ni tidak larang di sisi alim ulama, tapi dengan syarat-syarat dia lah. Jadi ulama-ulama mengharuskan takwil, tapi dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat dia nya makna saat ni diambil bertepatan dengan siap sahabat dah, ayat sebelum ayat selepas. Takwil ni boleh kita bawa makna ayat kepada satu makna yang mana makna tu sesuai dengan ayat sebelum selepas. So syarat dia dah, pertama sekali kita tengok ayat sebelum ayat selepas, ayat siap sahabat. So yang kedua, makna tersebut makna yang berkemungkinan betul makna tersebut dah. Kalau makna tu tidak ada kemungkinan, maka tak diterima. Macam yang sebutkan tafsir surah Ibrahim ni kan? Syiah di tafsir ayat mana? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syiah ni di tafsir ayat ni, tafsir surah Ibrahim, ayat Ibrahim ni, Tuhan sebut, dia berkata dah syaitan dah, bila Tuhan buat keputusan masuk neraka, ini neraka masuk ke syurga dah, syaitan masuk neraka juga. Syaitan kekecek, syaitan akan pakai ucapan dengan neraka ni, ucapan syaitannya dah, inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tuhan telah janji dengan kamu dengan janji-janji, dan aku juga telah janji dengan kamu dengan janji-janji, tapi aku telah mungkir janji dah. Loh, aku tak paksa mu ikut aku, tapi mu ikut aku juga dah. Jadi Syiah kata syaitan dalam ayat ni maksudnya Umar Al-Khattab. Allahu Akbar. Umar Al-Khattab syaitan maksud dia. Sebab Umar lah yang melantik Abu Bakar, dia tu. Patutnya Ali. Dia kata syaitan, Umar, syaitan ni Umar maksud dia. Mana kena ayat ni dengan ayat sebelum dia, selepas dia. Tak kira Umar pula syaitan pula je. Syiah tafsir ni, syaitan ni Umar Al-Khattab. Betul tak saya? Tak betul lah tafsir dia. Anak ngaji tafsir, tak? Bukan tafsir Al-Sunnah, tengah ngaji tafsir Syiah pun tengah ngaji juga. Syiah tafsir gini ayat ni. Pokok semua hubung tafsir gini ayat ni. Ya. Tafsir apa pun sesak pun tengah ngaji, tafsir orang yang benar pun tengah ngaji juga. Dah. Kita ngaji tafsir sesak tu untuk kita menjauhi, lah, bukan kita terpakar. Tak dah, untuk kita menjauhinya. Ha, jadi nak ayatnya, tafsir Syiah mengatakan apa dia syaitan tu Umar, tak betul lah. Sebagaimana puak-puak batiniah, puak-puak batiniah ni mereka mentafsirkan semaya, puasa, haji dah. Amu dengar dia kata tafsir haji-haji ni sebenarnya ialah, kita nak sebut pun malu. Dah. Suami isteri buat hubungan intim, itulah haji sebenarnya kata. La haula wala quwata illa billah. Semaya-semaya ni maksud jaga hati, itu semayanya, bukan semaya rokok sujud dah. La haula wala quwata. Ni nak ayat orang tinggi dak ilmu, martabat tinggi dak, martabat gaul dia patak 7 8 tahun dah. Dah. Tinggi lajuk dah. Tapi ada pak itu ni. Memang ada lah. Orang yang kata tinggi tinggi tak sengaja tafsir masjid tak sengaja. Dia kata tok guru tinggi lagi tafsir. Tinggi lagi. Pas mai niat ya. Mai niat apa dia ni? Cokosnya apa pun. Pas mai. Ah, mai. Rokok dak, sujud dak, kata kebid dak. Baca dak. Nyak dak. Ajang ni. Jadi kita ngaji tafsir ni kita nak menjauhi, nak menghindari, nak menapihlah tafsir-tafsir hak Israelia, Melayuia, ada hak khurafat atau semua nak buat belaka. Dah. Ha. Jadi takwil ni ialah kita memaling ke satu ayat bermakna yang bertepatan dengan ayat sebelum selepas. Yang mana ayat ni berkemungkinan
boleh diterima dah. Tanpa menyalahi Al-Quran dan Sunnah dengan cara istimbat dah. Tu maksud takwil. Ha. Jadi setengah ulama kata takwil dengan tafsir ni sama saja makna. Dalil orang yang mengatakan takwil dengan tafsir ni sama makna, maknanya sama. Kau boleh bukti mereka. Bukti merekanya ialah doa Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi doa kepada Ibnu Abbas, Nabi kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Wahai Allah, berilah kefahaman kepadanya tentang agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajar kepadanya ilmu takwil. Ilmu takwil maksud ilmu tafsir lah. Sebab itulah ada tafsir Ibnu Abbas. Ustaz Faizal dia wajak kanan, dia kata nak ada ni tafsir Ibnu Abbas tubik, dia kata. Ha, dia kata kita dia tahu lalu tubik tu dah hulda dah hari mari tubik hari ni dia tahu dah, dia kata tak ada peti nak beli, kata atas nak atas tak apa, tak ada peti nak bayar dah. Ada tafsir Ibnu Abbas, ulama kumpulkan dari luar banyak punya tafsir tu, tafsir khusus tafsir Ibnu Abbas saja dah. Dia tafsir Ibnu Abbas yang datang ngaji memang tafsir Ibnu Abbas, tafsir yang paling muktamak lah. Tafsir yang paling muktamak tafsir Ibnu Abbas. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas, Nabi doa lah untuk dia. Okay, contoh ke tafsir Ibnu Abbas ke, contoh bila bila Umar panggil ramai-ramai ke, panggil orang tua, panggil Ibnu Abbas, Umar baca ayat Quran iza ja'a nasullahi wal fath, Umar suruh sahabat-sahabat lain takwil dah, tafsir lah. Maka tafsir sahabat ni biasa-biasa ya. Bila siapa gila dia Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata takwil ayat ni ialah ayat ni menunjukkan bahawa dekatnya ajar Nabi. Bila tu hai bagi kemenangan, bila orang masuk Islam sesat tugas Nabi. Bila tugas Nabi sesat, orang panggil dah Nabi kelih semula. Dah. Kita sesat tugas, misi kita sesat dah. Dah, kita PBB dah, PBB atas kita, UN atas kita, United Nations atas kita dah. Sesat dah, ambil belakang dah. Orang kelih lah. Macam mereka dia tarik balik tentera dia sebab dah, tak perlu lagi khidmat dia. Afghanistan dipanggil semula dah. Sebab habis khidmat dia dah. Ha. Jadi Nabi pun gitu juga Nabi. Bila khidmat Nabi habis dah, Quran itu berlakon dah. Hukum wajib berlakon dah. Maka Nabi dipanggil kelip oleh Allah, 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 Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, itu maksud apa dia? Takwil yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebab itulah Ibnu Abbas dinamakan dengan terjemah Al-Quran dah. Terjemah Al-Quran, orang yang menterjemahkan makna Al-Quran itu Ibnu Abbas lah. Bukan terjemah maksudnya ahli bahasa dak, maknanya memperjelaskan oh ya pengerti Al-Quran tu dah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mah dah. Eh, Ibnu Abbas pandai tafsir Quran, bukan pandai dengan doa Nabi saja. Walaupun Ibnu Abbas mati, Rasulullah mati, wafat waktu Ibnu Abbas umur 10 tahun baru ya, masih muda. Tapi waktu 10 tahun itulah Ibnu Abbas pergi ngaji dengan Ali bin Abi Talib, ngaji dengan Umar Al-Khattab, pergi tanya Aisyah orang tu, orang ngaji dengan Abu Hurairah tu orang ni. Sebab tu Ibnu Abbas ni banyak juga riwayat hadis. Sebab dia ketemu dengan sahabat-sahabat. Bahkan antara orang yang paling rapat dengan Umar Al-Khattab ni Ibnu Abbas lah. Orang paling rapat juga dengan Ali bin Abi Talib pun Ibnu Abbas juga. Rapat dengan Uthman pun Ibnu Abbas juga dah. Masa dia munazamah semua dengan sahabat-sahabat besar ni munazamah belaka dah. Abu kata Nabi doa untuk dia, dia pun tak belajar-belajar apalah, pandai tafsir diri. Doa. Ah, bergerak lagi juga belajar juga, tapi cumanya mudah lekat molek, dia ngaji lekat molek, faham molek dah. Ha, boleh dah dia ambil air dah go tidak. Okey, tu antara orang yang mengatakan takwil dengan tafsir ni so makna je, sama makna dia dah. Yang kedua, yang kedua pendapat yang mengatakan beza lain makna takwil dengan tafsir dah. Antaranya jadi sebut oleh siapa dia ni? Ar-Raghib Al-Asfahani dah. Ar-Raghib Al-Asfahani ni orang kamu Quran, kamu hadis Nabi ni Ar-Raghib Al-Asfahani dah. Ih, kita nak tengok kamu nak ngaji ni, kamu ni ada kamu Islam dah. Macam kamu munjik, kamu hok model-model ni kebanyakan dibuat oleh orientalis. Orientalis kata bukan Islam pun ada. Dah. Bukan Islam orientalis ni. Dah. Dia kamu hok digunakan untuk Quran hadis ni.
hak amat tahu dua butir dah. Kamu asihah deh. Kamu asihah so. Selaginya kamu ni lah. Kamu ar-ragi Asfahani ni. Kamu bukan Al-Quran deh. Disebut tak tak ada tarik istilah. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu fiqh disebut akulah. Ar-ragi Asfahani. Dia kata at-tafsir a'ammu min at-ta'wil. Sebenarnya tafsir lebih umum berbandingkan ta'wil. Maksudnya ta'wil ni tafsir luah. Ta'wil ni sebahagian daripada ilmu tafsir. Sebahagian daripada ilmu tafsir. Eh? Lebih sempit lah. Kemudian makna beza antara dua-dua dia. Tafsir banyak digunakan untuk memperjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran. Eh? Ta'wil pun dia nak memperjelaskan makna. Ataupun mimpi. Makna mimpi sebut. Eh? Ha, tu. Itu maksud ta'wil. Eh? Ta'wil banyak digunakan pada makna Al-Quran. Dia ta'wil juga digunakan pada mimpi-mimpi. Dia ta'wil mimpi. Takbir mimpi. Dia. Manakala tafsir pula nak memperjelaskan makna makna Al-Quran. Eh? Ha. Itu soal perbezaan lah disebut oleh Ar-Raghib Asfahani. Dia. Ia keduanya, ia kedua dia. Ia kedua perbezaan ta'wil dengan tafsir ni. Saat ni makna rezeki apa dia? Perbezaan rezeki apa? Perbezaan rezeki beda lah. Beda tafsir lebih luas, beda takwil ni sepit saja. So, yang keduanya perbezaan takwil dengan tafsir ni ialah perbezaan rezeki kekuatan, darjat dia dah. Macam mana darjat dia? Darjatnya ialah disebut oleh siapa dia ni sini? Disebut oleh Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi, disebut at-tafsir al-qat'u ala anal murad min hadha lafzi hadha. Wata'wil terjih ahadul muhtamalat bidul qat'i wa syahadah Allah Ta'ala. Tafsir maksudnya kita putus pah. Ni makna di Allah Ta'ala ni. Hal ni putus pah, kita yakin. Dah. Sebab jelah dah ayat tu, ayat ni, ayat ni. Jelah belakang dah. Dah. Jelah belakang dah. Contoh dia, contoh dia. Contoh ayat Quran. Dia sebut, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dilhaq. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya dengan petunjuk dia agama yang benar. Kemudian masuk Rasul dia. Maksud Rasul dia Muhammad lah punya lagi. Tak kira ada Rasul lain pula dah. Tak ada dah. Qat'i lah tu. Putupah lah. Yang kedua, wadinil haq maksud Islam. Tak kira ada agama lain pula. Tak ada dah agama lain. Islam lah. Jadi ni tak boleh tafsir maksud dia. Tafsir ni memang tafsir sebab apa kita putupah dah. Selaginya ialah ta'wil. Ta'wil ni iaitu kita mentarjihkan. Kita menterjemahkan salah satu makna deh, tapi tanpa kita putus pah hak mana sebetul deh. Ada dua tiga makna ayat ni deh, mungkin yang pertama mungkin dua tiga tapi hal yang sepatnya yang ketiga deh, berdasarkan dari dalil lah. Dan kita tidak bersaksi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksud takwil deh. Jadi takwil maksudnya menterjemahkan salah satu makna, tafsir pula memutuskan makna tersebut. Hak ni makna dia deh. Ah, itu beza tafsir dengan takwil deh. Yang ketiga dia. Yang ketiga perbezaan tafsir dengan takwil. Tafsir dia punya sumber dia, dia punya reference, tempat rujuk ke dianya ialah diambil dengan riwayat. Tafsir mesti berriwayat. At-tafsir labudda an yakuna min ar-riwayah. Tafsir mesti dengan riwayat. Riwayat daripada Nabi sendiri, riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sahabat-sahabat, atau riwayat daripada apa dia tabi'in, dak Qatadah ke, Mujahid ke, sebut dah. Anak murid sahabat Nabi dah. Tafsir mesti dengan riwayat dah. Ha, sebab tu tafsir yang paling apa dia muktamadnya ialah tafsir Ibnu Katsir. Sebab tafsir Ibnu Katsir ni tafsir bil maksur. Betul ke tafsir At-Tabari dah. Ha, cuma tafsir At-Tabari tu panjang. Sebab apa? Sebab dhaif dia sebut. Pak maudhu' dia sebut, Israiliyah dia sebut dah. Pak sahih dia sebut dah. Ibnu Katsir begitu juga dah. Tapi orang telah buat penapisan-penapisan, orang ambil suhaib sahaja. Okey. Berdasarkan sumber maksud dia ialah tafsir mesti melalui riwayat. Manakala takwil pula boleh kita gunakan akal fikiran kita, kecerdasan otak kita untuk kita takwil ayat tersebut. Boleh.
selagi mana tak lari pada bahasa Arab, tak lari daripada kaedah-kaedah hukum, tak lari tak menelahi kaedah sunnah, maka boleh takwil deh. Boleh kita takwil ayat tersebut. Maksud kita memperjelaskan supaya orang ni faham, supaya orang ni terima molek deh. Ha. Sebab itulah disebut oleh apa dia? Disebut oleh Abu Nasr Al-Qushairi, dia kata, "Wa yu'tabaru tafsir al-ittiba' was-sama' wa innamal istinbat fi ma yata'allaqu bitakwil." Jika diambil kira pada tafsir itu ialah dua perkara, al-ittiba', kena ikut, dia kena dengar. Mana riwayatlah. Manakala takwil pula boleh menggunakan istinbat. Istinbat boleh boleh takwil eh. Ha. Kemudian disebut lagi oleh siapa ni? Disebut oleh As-Suyuti dah. Disebut oleh As-Suyuti dia kitab Al-Itqan, kata dia ma waqa'a mubayyinan fi kitabillah wa mu'inan fi sahih sunnah summiya tafsiran. Apa-apa sahaja dalam kitab tafsir ni, kalau dia tu ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi untuk membantu memahami ayat Quran, itu dia panggil tafsir. Kalau kita buka kitab tafsir, kalau dia sebut berkenaan ayat Quran, ayat lain, dia sebut hadis-hadis Nabi, itu dia panggil tafsir. Ayat ni mentafsirkan ayat ni, hadis ni mentafsirkan ayat ni dah. So wa ta'wilu, dia tafsir ni tidak boleh dicampur tangan oleh ulama-ulama. Sebab tafsir ni hanya bergantung kepada riwayat sahaja. Tak ada riwayat, tak ada tafsir. Duh. Tak ada riwayat yang mentafsirkan ayat ni. Duh. So, yang keduanya, ta'wil. Ta'wil ni pula, mastambatahul ulama' al-alimuna. Apa yang dikeluarkan hukum oleh ulama' yang tahu tentang makna-makna ayat Quran, yang mahir dengan ilmu-ilmu alaq. Itu maksud ta'wil. Jadi ni perbezaan ni, perbezaan dari segi sumber. Tafsir sumber dia Quran, hadis, ijtihad apa dia, fatwa sahabat-sahabat tabi'i. Manakala ta'wil pula ialah istinbat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang alim dengan apa dia ilmu alaq, dia alim dengan ilmu-ilmu yang lain dah. Itu perbezaanlah, perbezaan antara tafsir dengan ta'wil eh. Habis kat tu eh. Kemudian seterusnya, kita kena tahu juga dah, tempat kita ni kadang-kadang bukan tempat kita lah, dari kita sendiri lah. Kadang-kadang orang kita ni dia baca kita tafsir, dia royak belaka kok orang. Hok lebih dia suka royak tafsirnya, dia royak hok belak-belak. Oh, orang tempat kita gitu. Hadis-hadis hok belak-belak kok, tafsir hok belak-belak kok, dia royak orang. Oh, dia royak, oh besok ustaz ni tafsir dok. Orang yang tak royak tafsir gini, dia royak lho. Belak-belak dia royak. Dia sebelum kita nak baca kitab tafsir, kita nak tahu usul tafsir. Ini nak jadi ahli ulama lah ni. Dah pelapis-pelapis lah ni. Dah. Kalau orang awam tak tahu tak apa. Kita ustaz nak mengajar. Masalahnya ustaz kita pun tak jelas juga. Itu masalahnya. Kita ustaz-ustaz pun tak jelas. Nak terima ke terima nak royak-royak tak jelas. Itu masalah. Jadi sebelum kita nak mengajar, sebelum kita nak baca, sebelum kita nak terima tafsir orang, tafsir terima kau, kita kena ada usul tafsir eh. Kaedah-kaedah penerimaan eh. Tafsir. Boleh terima atau tak terima? Kau terima setakat mana terima? Boleh terlegok kau? Boleh kehek, boleh kemes saja kau? Tak boleh kehek balik kau orang kau? Jadi terima tu sama mana boleh terima? 100% kau? 50% kau terima? Eh. Jadi tafsir ni kena ada kaedah, ada usul je dah. Jadi sekarang ni kita nak tahu apa dia usul tafsir, kaedah-kaedah tentang tafsir Quran yang perlu kita tahu sebelum kita belajar, sebelum kita mengajar, sebelum kita membaca dan sebagainya dah. Ha. Tak ramah orang kita ni hok ngaji tafsir, tak ramah dah hok mendalami ilmu tafsir dah. Salah seorangnya Dato' Najib dah. Dato' Najib Abdullah Qari tu, Dato' Najib dia PhD tafsir dia tu, BA, MA, PhD tafsir belaka, tiga-tiga Madinah belaka. Tak? Tiga-tiga Madinah belaka. Dalam lah tafsir dia ni. Wah lah tafsir dia ni. PhD ni. Nak beli ke PhD ke? 4 tahun. MA. 2 tahun MA. 2 tahun pula ni dapat tahun ngaji. Lama tu ngaji. Tak? Haa.
usul tafsir, kaedah-kaedah nak tafsirkan Al-Quran. Kalau kita tahu kaedah-kaedah ni, insya-Allah kita akan ikut cara yang betul dah. Betul tak? Gapo-gapo nak tahu kaedah belaka. Nak ngaji fiqh nak tahu kaedah dia. Nak ngaji hadis nak tahu kaedah dia. Nak ngaji nahwu bahasa Arab nak tahu kaedah dia. Sokok gapo dia nak gapo kerja tahu kaedah dia. Nak umum. Nak umum waktu dia dulu ke, nak bin dulu ke, nak buat latar pelatar dia dulu ke mana? Ah, nak tahu. Tak. Ni anak belajar wak umuh ni dengan Abah Nasdi. Tak. Kata apa bila waktu dia apa? Eh, Abah kata wak kali lubai dulu. Kali lubai-lubai dulu, wak bin-bin boleh waktu dia. Dia kata, mana boleh waktu dia lalu. Oh, cabut. Waktu tengah habis lah. Tak. Kita baru tak ikat mata dulu baru waktu dia. Eh, tak boleh dia kata. Ni ikat mata betul dia dulu baru ikat mata. Barulah boleh budak bin atas pulak dia kata. Wak umuh pada kaedah dia. Kita lagi kalau lupa. Ada kaedah dia. Kalau lupa tu. Bukan bagi main gedoh lah, aku tak boleh. Ada jalan-jalan dia, ada jalan highway pun ada, ada jalan kampung pun ada. Dah. Musi gaya, jalan lain. Musi tak gaya, jalan biasa, jalan lain pula. Dah. Jadi ada kaedah. Nak musapir pada kaedah. Nak kapal terbang kau, nak jangan jalan gaya kau, nak kata api kau. Ada kaedah dia juga. Jadi ilmu tafsir pun kita juga nak jalan jauh. Tengok berjuzuk kan jalan. Ay, jauh tengok berjuzuk ni. Kalau baca huruf ayat tengok berjuzuk ni, berapa puluh je baca huruf ayat tu. Jauh. Loh, nak jalan jauh kita ni. Jadi nak tahu kaedah-kaedah. Kenapa dia kaedah-kaedah? Nak ngaji ilmu tafsir. Deh? Nak ngaji ilmu tafsir. Kaedah dia kenapa dia? Deh? Disebut di sini, usul tafsir maksudnya sumber-sumber yang perlu, yang boleh kita ambil untuk mentafsirkan Al-Quran. Usul tafsir maksudnya sumber yang boleh kita ambil daripada tafsir Al-Quran. Disebut oleh salah seorang yang membahaskan ilmu usul tafsir ini, kata dia, la syakka anna likulli tafsir usuluhu al-khassah allati yu'tamadu 'alayha wa allati tumayyizu an ghairihi min at-tafasir al-ukhra wa hadhihi al-masadir takhda'u fi tabi'atiha wa quwwatiha ila awamil 'adidah. Tidak syak lagi setiap tafsir itu ada sumber-sumbernya yang khusus yang mana dipegang menjadi sanad yang membezakan tafsir itu dengan tafsir-tafsir yang lain, ne? Yang mana ketika menerima tafsir itu mestilah pengarah itu mengikut kaedah yang ditetapkan. Contohnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia ikut, dia sumber dia nya ialah Quran hadis Nabi. Betul ya. Kamu dia ada juga dah disebut sikit-sikit. Pendapat dia ada cukuplah sikit-sikit dah. Qurtubi banyak sebut pendapat ulama. Dah, Imam Abu Hanifah kata gini, Imam Syafi'i kata gini, Mujahid kata gini dah. Orang ahli bahasa kata gini. Dah. Kamu boleh Tabari. Tabari kat main belaka. Loh. Tafsir apa dia? Tafsir Jalalain. Tafsir Nasapi. Dia banyak guna otak. Dia banyak guna bahasa. Guna logik dia. Sikit-sikit hadis Nabi. Loh. Jadi beza belaka tu. Jadi usul tafsir maksudnya apa dia? Sumber yang digunakan oleh alim ulama dalam menulis kitab mereka. Dalam menulis tafsir mereka. Apa dia sumber yang mereka guna? Ha. Dia sebut sini ringkasnya. Ringkasnya lah daripada kajian-kajian kita menunjukkan bahawasanya masdar ataupun usul tafsir itu, pertama as-sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Yang kedua asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat dah. Yang ketiganya al-hisl lughawi wal adabi dah, maknanya pemahaman kita terhadap bahasa Arab, makna bahasa Arab. Yang ketiganya al-ijtihad syakhsi dah, ijtihad seseorang dah, ijtihad seseorang. Ini banyak ijtihad seseorang ni. Amang ngaji tafsir bahasa Urdu mana memangnya ijtihad seorang ya. Dia sebut apa dia Syekhul Islam, apa dia Mahmud Nanatawi dah. Dia sebut apa dia Ghulamullah Khan, sebut macam mana dia sebutlah. Syekh dia sebut mana, Syekh sebut mana dah. Maknanya dia ayat tetap ayat ni tetap dia baca ayat Quran, dia baca tafsir, kemudian mari ilham dia, dia boleh royak makna ni gini dah. Walaupun dia tak pernah sebut dah, tapi kalau kita tengok mana dia memang tepat dia sebut tu. Jadi ni ijtihad syakhsi bang dah. Ijtihad secara personal dah. Persoalan ini dah. Pun boleh kita pakai jugalah. Ha. Tapi selagi mana tak bercanggah dengan tafsir hak jelas lah. Yang kedua, tafsir juga apa dia, kalau kita tengok kaedah-kaedah lah, kaedah-kaedah ataupun sumber-sumber yang perlu ikut tertib dah. Nak pakai mana dulu? Nak tafsir sekarang ini, nak tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Nak tafsir ayat pertama surah Al-Fatihah ni nak guna kembali dulu. Nak guna ayat Quran dulu ke
nak guna hadis Nabi dulu ke, nak guna fatwa sahabat dulu ke, nak guna bahasa Arab dulu ke, nak guna ijtihad syaksi dulu ke, macam mana dah. Ini disebut tertib-tertib dia dah. Ini tertib dia begini saya. Tertib dia hanya disebut sintaf, tertib dia hanya biar pertama sekali kita kena cari makna dia daripada Al-Quran dan Sunnah dulu. Pertama sekali cari makna dari Al-Quran, Sunnah dan sahabat dulu pertama sekali. Mula. So, ia keduanya ialah tafsir tersebut bertepatan dengan apa yang ditafsirkan. Bertepatan lah. Ha, dua. Ia ketiganya makna dia tepat dengan makna hakiki, makna majazi dah. Dari segi bahasa tu tepat molek dah. Kemudian tafsir kita tu tepat dengan makna susunan ayat sebelum ayat selepas dah. Kemudian kena tengok asbabun nuzul betul atau tidak ayat ni tu ayat begini-begini dah. Yang keempatnya tengok dari segi bahasa, yang kelima tengok dari segi bahasa, dan yang keenam yang ketujuhnya tengok adakah ayat ni masuk ataupun tidak nasikh, dan akhir sekalinya ialah kita tengok ayat ni dari segi ilmu fiqh, ilmu akidah macam mana dah. Ha, tu tertib dia lah kaedah nak mentafsirkan Al-Quran dah. Kalau kita nak ikut belakang kaedah-kaedah ni, ah, panjang tafsir kita dah. Jadi kita sebut hak perlu sebut, kita sebut lah. Kita tafsir dengan ayat Al-Quran saja, ayat Al-Quran saja. Kita tafsir dengan Al-Quran hadis saja, sebut hadis saja dah. Tafsir Al-Quran hadis saja, bahasa tak sebut itu tiga dah. Ah. Jadi inilah kaedah-kaedah ataupun step-step yang digunakan dalam mentafsirkan Al-Quran dah. Kemudian kalau kita tengoklah disebut siapa dia di sini ni? Disebut oleh disebut oleh kita Al-Fawzul Kabir dah. Dari usul tafsir dah. Disebut oleh Waliullah Dahlawi. Ambo ngaji kita ni. Ngaji-ngaji diam. Tukar-tukar jadi ramai. Ingat kan? Kat Mahmud-Mahmud bersebukai lah. Dia ngajar kitab Fawzul Kabir, usul tafsir ni. Kalau kita tengok pada ni, dia kata disebut, khatarali an uqayyil al-fawai an-nafi'ah alati tanfa'u ikhwani fi tadabri kalamillah. Dalam mukadimah Fawzul Kabir, dia sebut lah. Dia kata telitah dalam fikir aku. Aku nak wayak beberapa faedah yang terdapat dalam ilmu tafsir ni kepada saudara-saudara aku. Setelah kita tadabbur sungguh ayat Quran, dah kita tengok kaedah-kaedah dia, mana yang mana ni boleh membantu kita memahami makna Al-Quran dah. Kalau kita tengok, kita habiskan umur kita tengok kita tafsir pun, kita boleh buat kesimpulan lah. Kita boleh buat kesimpulan kita akan dapat memahami Al-Quran dengan cara-cara yang berikut dah. Kesimpulan yang berikut lah, lima kali dia sebut dah. Antaranya disebut sini wahia ala syakli maklumat yahsuluhal mukbil al-Quran dah. Ada lima perkara dah. Ada lima perkara. Kita nak bahas tafsir dah lima kaedah dah. Ada bisa Syahrul Dahlawi, bisalah. Syahrul Dahlawi ni segi ilmu falsafah dia, dia royak rahsia hadis Nabi. Allahu akbar. Dah. Siapa ulama Arab tabik spring dia. Dah. Orang Arab tabik spring dia. Pada Syahrul Dahlawi ni. Benda yang dia sebut tu orang tak mahu sebut. Kenapa? Kerana dia duk ngajar-ngajar hadis, ngajar-ngajar hadis Nabi, dia duk ngajar apa dia akidah, dia duk ngajar tafsir. Ia menyebabkan apa dia hak dia royak tu kadang-kadang memang tepat baliklah. Dah. Sebab itulah kelebihlah, maaf dia sebutlah kelebih orang India, orang Pakistan dah. Sebab apa dia orang ni boleh ngara syarah-syarah hadis. Semua syarah-syarah hadis dia orang India lah kekaren. Syarah-syarah selain pada Fathul Bari dengan Umdatul Qari juga, syarah-syarah lain itu India saja. Terbaru. Syarah Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, dia kare. Syarah Abu Daud, Bazul Majhud, dah. Awil Makbud, orang India kare. Macam mana dia boleh karya besar-besar tak, kita hadis besar-besar ni. Tafsir banyak, tafsir karya bahasa Urdu, bahasa Arab banyak. Dah, tahzib Ibn Kasir dia. Sebab dia orang ni duk baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran dengan tadabbur, baca hadis Nabi, ngajar hadis Nabi, baca hadis, ngajar hadis Nabi. Jadi dia napa dia pada lepas mengajar tu napa tubik permata-permata. Dah. Munggu dia duk ayuk-ayuk sama, duk ayuk-ayuk sama tubik, jumpalah butir mah, jumpalah permata.
Munggu kita tak pernah kali-kali habuk, tu tak jumpanya. Jadi ni apa dia lepas pada dia tak ada buat Quran, dia baca Quran, dia ngajar-ngajar semua sekali. Ni dia sebut kesimpulan lima orang nak pahal Quran ni, dia kata pahal lima kali, lima kaedah dah, lima kaedah. Dah. Yang pertama sekali al-ulum al-khamsah allati yadullu alaihi al-Quran. Lima ilmu yang ditunjukkan oleh al-Quran dah. Lima ilmu. Ilmu apa dia? Ilmu perdebatan. Dah. Dengan firak-firak dah. Ilmu tentang hukum hakam. Ayat-ayat hukum dah. Ilmu berkenaan dengan tazkirah, nasihat dah. Ilmu berkenaan dengan cerita-cerita. Cerita-cerita dah. Dan selaginya ilmu ada selagi ahli muka lah, ada selagi ilmu kepada dia, saya tengok semula lah. Ini ilmu, ilmu dia ke bahasa satu ilmu perdebatan. Dia sebut pula perdebatan Nabi dengan orang musyriki macam mana, ilmu perdebatan Nabi dengan Kristian macam mana, ilmu perdebatan Nabi dengan Yahudi macam mana, ilmu perdebatan Nabi dengan puak-puak musyriki penyembah berhala macam mana dia? Ilmu berkenaan dengan akidah pula macam mana, tentang hari kiamat, tentang risalah, tentang Al-Quran sendiri, tentang sifat-sifat Allah. Dah. Ilmu tentang hukum hakikat kepada dia. Merangkumi semua sekali dah. Tentang ibadat, tentang apa dia, apa dia peraturan rumah tangga, ilmu tentang apa dia pemerintahan negara, hukum jenayah, ilmu berkenaan dengan apa dia kehidupan jual beli, dah. Muamalat, ilmu berkenaan nasihat dan akhlak semua sekali dah. Lima ilmu disebut dah. Ha tu. Jadi nak rujuk semula ilmu ni tengok dalam kitab Al-Fawzul Kabir adalah. Yang kedua, yang kedua perlu kita tengok juga dalam ilmu tafsir ni ialah khafa nazmil Quran binisbah lil muasirin. Orang-orang moden sekarang ni banyak orang tak faham makna Al-Quran dah. Mereka tak faham sebab apa Tuhan sebut gini, sebab apa Tuhan sebut gini dah. Jadi di sana ada jawapan-jawapan dia lah. Ulama-ulama terdahulu menjawab, apa ayat ni sebut gini? Tuhan sebut kafir tiba-tiba sebut ayat akidah. Apa pula apa kaitan ayat dengan ayat ni? Tuhan sebut cerita-cerita berkata kita tiba-tiba sebut cerita Nabi Ibrahim. Apa kaitan ayat dengan ayat ni dah? Jadi tu dipanggil ilmu khafa nazmil Quran. Orang tak faham bab apa susunan Al-Quran ni begini-begini dah. Yang ketiga, lata ilmu bayan lataif nuzmil Quran. Macam mana halusnya rahsia daripada susunan Al-Quran sendiri dah. Ini dipanggil ilmu rawabit dah, ilmu rawabit. Amogi ke Peshawar, Peshawar. Waktu sekali yang membawa sapa di Pakistan, sapa lu ngaji tahfidz lagi, habis ngaji tahfidz dah. Jadi sahabat-sahabat lain pergi ke Meri. Tahu Meri? Meri ni pusat pelancongnya lah dia Pakistan ni. Saya kira pergi ke. Ponisih pergi. Mula-mula sapa tu ustaz pergi dari sana Meri. Mami atas gunung lah, nak naik tu je naik, naik tu je. Loh, kau saya pelancongnya. Meme penuh hasalji. Jadi dia orang pergi Meri. Anaknya dengan Ustaz Hakimi, Ustaz Hakimi ajak anak pergi ke Peshawar. Ustaz Hakimi kata, dah bahaya Peshawar ni, dia kata. Memang bahaya. Sebab Peshawar ni pernah jadi pusat buat mujahidin kan. Jadi kita pun nusuk-nusuk lah, nyaman-nyaman lah. Pergi ke Peshawar ni nak pergi ziarah sekolah dia susah. Mak apa dia, Imam Abu Hanifah susah. Yang keduanya pergi ke maktabah dia. Dah. Di maktabah Peshawar ni ada kitab-kitab, tak ada di dunia ni. Tak ada di dunia, ada situ ya. Situ ya ada. Sebab ulama-ulama Pakistan dia kata kita dia cerita-cerita dia jual Peshawar, tak ada jual lain. Sebab tu cari dia. Jadi Ustaz Kim cari satu kita ilmu tentang ar-rawabit bain ayat wa suwar. Tapi kita tak ada dah rasanya. Nak minta juga Ustaz Kim tak ada dah. Bakar habis dah. Baun bakar Ustaz Kim ya. Habis bakar. Lebih kurang sana kita dia dah. Kita tu nya khusus dia ayat berkenaan dengan kaitan ayat dengan ayat, surah dengan surah, rukuk dengan rukuk. Kayak Quran India, kayak ada rukuk-rukuk, kayak ada ain-ain tu kan. Buti sini, buti sini, buti sini kan? Rokok-rokok kan? Rokok dengan rokok, ayat dengan ayat, surah dengan surah. Kenapa ada kaitan dia? Kami ada kaitan dia. Semua ada kaitan berlaku dah. Dia kaitan ni kita boleh membantu kita untuk memahami Al-Quran. Dah. InsyaAllah kita akan belajar bahan ni. Tu yang sebut, وَالظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Tu yang sebut, sebelum ayat tu, tu yang sebut, orang zalim lah, orang kafir. Tiba-tiba tu sebut ayat kursi. Apa? Apa kaitan ayat kursi dengan orang kafir? Nak wayaknya orang kafir-orang kafir ni adalah orang tak terima tauhid. Orang syirik tu tu orang kafir sebenarnya. Wadh-dhalimu wal kafiruna humudh dhalimun. Orang kafir, orang zalim sebenarnya adalah orang kafir. Orang kafir lah orang zalim sebenar.
Sebab apa? Sebab mereka tak terima Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Orang kafir jadi kafir sebab tak terima Allah sebagai Tuhan, kerana mereka menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Dah. Atu. Atu Rabb tu benda ayat. Eh, kalau orang tak ngaji, tak ngaji ilmu ni tak jumpa sehari saja. Dah. Kita tahu ni Allah kuasa. Besarnya ilmu. Macam mana Tuhan boleh sebut? Tuhan sebut ayat kursi, Tuhan sebut cerita Nabi Ibrahim. Apa saya baca cerita Nabi Ibrahim? Apa kaitan dia? Ada kaitan dia, ada dah. Insya-Allah tak sebut surah Baqarah depan dah. Insya-Allah tak ada dah. Itu maksud bayan lataif nuzumil Quran. Nak ayat seninya, haluhnya, dalilnya, hebatnya susunan Al-Quran. Sama ada ayat dengan ayat, surah dengan surah ataupun rukuk dengan rukuk dah. Kemudian yang keempat, manhaj tafsir dan sebab-sebab khilaf dia. Kita nak tahu apa tafsir jalan lain tak serupa dengan tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir tak serupa dengan tafsir Qurtubi. Sebab apa lain ni? Berbeza. Sebab apa? Siapa berbeza dia? Maka jawapan dia ni kerana manhaj yang mereka guna, cara yang mereka guna tu berbeza-beza dia. Sebab apa mereka khilaf? Sebab hari ni pergi hari doa, hari ni pergi hari sahih. Dah. Sebab itulah dalam tafsir, sebagaimana ngaji pekoh kena tahqiq. Kena tahqiq. Maka ngaji tafsir ni tahqiq juga. Pekoh tahqiq. Tahqiq ni kita kena buat kesimpulan akhirnya dah. Maka boleh ayat tafsir ayat ni ada tiga. So Imam Sayyid sebut, yang kedua Ibn Kathir sebut, yang ketiganya Imam Qurtubi sebut. Kita pun senyap gitu ya. Tak boleh. Kena sebut tahqiqnya hak mana hak lebih tepat sekali dah. Ada rasanya kepada dia, dari dia kepada dia. Ni dari dia dah. So 2 3 dah. Ah tu tahqiq dah. Alhamdulillah waktu mengaji tafsir dia tahqiq sesolah. Masalah ni gini tahqiq dia gini. Hak ni tahqiq dia gini, hak ni tahqiq dia gini dah. Jelas kita ngaji. Siapa sudah tahqiq ni siapa sudah? Sebab kalau kita royak-royak saja, kita gantung gitu orang okay, jadi nana lah. Oh manusia ni. Loh, nak pakai manusia ni, apa tu manusia ni? Okey. Yang kelimanya, iaitu nak ngaji tafsir juga, kena tahu gharibul Quran. Gharib Al-Quran dengan asbabun nuzul. Gharib Al-Quran ni kalau orang ngaji di PC-PC, Pelacondo. Mak tahfiz Pelacondo, dia ngapa gharib Al-Quran ni? Gharib Al-Quran ni maksudnya kita menghafal, tak tahulah ngaji ke tak? Ngaji. Maksudnya kita ngaji makna-makna pelik, makna-makna yang susah Al-Quran. Perkataan-perkataan yang susah Al-Quran, tahu makna kepada dia. Mufradat dia, mufradat dia, mufradat dia. Dia tahu juga tentang asbabun nuzul. Ayat ni turun bila, ayat ni turun mana, sebab apa turun ayat ni, ceritanya kepada dia dah. Asbabun nuzul dah. Jadi lima kaedah ni, lima perkara ni, katanya Syekh Walullah Dahlawi dari kitab di Al-Fawzul Kabir, perlu orang nak ngajar tafsir, nak ngaji tafsir, nak baca tafsir, nak tahu lima perkara dah. Barulah dia akan nampak betapa luahnya, betapa dalamnya ilmu tafsir sana dah. Dah. Ha. Seterusnya saat ini kita sebut perbezaan takwil dengan tafsir. Kemudian kita sebut apa dia beda-beda dia, sumber-sumber dia dah. Apa dia di segi tahqiq atau tahqiq semua sekali. Yang keduanya, khulasah lah, khulasah dah. Khulasah apa dia makna ulum tafsir dah, ataupun usul tafsir kepada dia, makna dia. Disebut sini fa ilmu usul tafsir ala hadza huwa majmu'atun mil qawaid wal usul allati tubayyinu lil mufassir turuq istikhraj asrar hadzal kitab al hakim bihasbi taqah al bashariyah wa tuzhiru mawatin al ibrah min anba'ihi wa takshifu maratib al hujaj wal allah min ayatihi al karimah fa hiya tu'inu alim al tafsir ala fahmi ma'ani wa idraki ibarihi wa asrarihi wa tarsum al manahij li ta'rifiha wa tad'un al qawaid wal usul li yasir al mufassir ala minhajha al qawim fi sayrihi athna tafsirih. Ini disebut oleh buku usul tafsir dan kaedah-kaedah tafsir. Secara ringkasnya, secara kesimpulannya, usul tafsir ni lah himpunan kaedah-kaedah, sumber-sumber yang mana memperjelaskan kepada kita cara-cara untuk kita mengeluarkan rahsia-rahsia Al-Quran Al-Karim.
Himpun ni kaedah-kaedah yang memperjelas kepada kita cara macam mana nak mengeluarkan rahsia Al-Quran Al-Karim. So, yang kedua, yang mana mengeluarkan rahsia ni mengikut kemampuan manusia lah. Bihasbi taqat al-bashariyah dah. Dah, manusia terbatas lah. So, yang keduanya, kaedah ni juga membantu kita nak menzahirkan gapo dia pengejaran daripada ayat ni. Hamba baca sekali kitab gerah, kitab apa dia, Umdatul Tafasir, Umdatul Qari. Dia syarah Bukhari dua, Fathul Bari sa, Umdatul Qari sa. Imam Bukhari rahmatullah alaih banyak dalam kitab dia, Imam Bukhari dia mula kaya Quran dulu. Betul tak? Tengah dia Melana Asli ni Bukhari kan. Bukhari ni dia mula ke kitab dia dengan Quran dulu. Itu hebat Imam Bukhari. Kamu dia mari hadis dah. Dia mari tajuk mari hadis. Sebenarnya ayat Quran, tajuk hadis Nabi ni ketiga-tiga dia ada kaitan belaka. Ada kaitan belaka ketiga-tiga. Kamu dia mari makna bahasa. Itu Imam Bukhari, hebat Imam Bukhari. Imam Bukhari dengan hadis dalam masalah sama dengan tafsir. Kenapa? Azim Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari bukan galik ngajar hadis saja, dia juga ngajar tafsir. Dia juga ngajar bahasa Arab. Cuma kita pahal tak pahal. Jadi Imam Bukhari dalam tafsir Imam Bukhari ni, Alamah Aini, dia syarah ayat Quran yang Imam Bukhari sebut tu panjang lebar. Dia royak cara baca macam mana, perbezaan kiraat macam mana, dia royak tentang makna ayat ni kepada dia, asbabun nuzul kepada dia, dia royak istimbak tentang ayat-ayat ni kepada dia, dah puluhan dah dia royak istimbak ayat ni dah. Kamu dia royak kaitan ayat ni dengan hadis Nabi, dengan tajuk Imam Bukhari sebut kepada dia, hebat dah. Kita nak baca tak cekak, so kalau dia gegap dia nak baca tak cekak dah. Dah buku dia tebal, tebal tu buku dia, tebal tu sebutir tu, ni ada 10 butir tebal tu, tulis siapa halus-halus pula tulis dia, halus-halus pula. Oh, tu dia pakai spek mata tu. Dah nak wayak banyaknya dah tafsir jadi sebut dah. Jadi tuzhiru mawatin al-ibrah, dia menzahirkan mana tempat kita ambil pengajaran ayat tu, mana ayat ni kepada penjara dia, ayat ni kepada penjara dia. Wa takshifu maratibal hujaj al-allah min al-karimah, kemudian dia mendedah kepada kita martabat hujah-hujah yang digunakan untuk mentafsir ayat ni. Tafsir ni betul tak betul, tafsir ni kuat tak kuat, tafsir ni lemah kata, terima kata ditolak dah. Dia ajak hadis ni doa, hadis ni sahih. Dia ajak tafsir ni sabit, tafsir ni tak sabit. Ha tu. Fahiyatu inu alam tafsir, maka ilmu kaedah ni ataupun majmuah ni boleh membantu orang yang ahli tafsir untuk memahami makna Al-Quran, untuk mengetahui rahsia-rahsia Al-Quran dah. Ha tu. Supaya mereka berjalan mengikut cara yang betul dalam mentafsirkan Al-Quran dah. Ha. Ya. Buti-buti dah 5 minit buti dah. Puluh setengah buti dah gini. Ha, 5 minit dah, tak buti dah. Hari ni mukaddimah dah. Nak buti dah, nak buti dah. Okey. Minta maaf tak banyak dah. Patut banyak masa dulu. Kita start sana 8 setengah kan? Lepas 40, kita buti 2 jam hari ni dah. 8 setengah kita buti lah, insyaAllah. Dah? Ah, 10 setengah, insyaAllah. Okey, so lagi, usul tafsir juga disebut sini. Usul tafsir ni ialah sukatan. Sukatan ataupun timbangnya untuk kita buat penilaian mana tafsir hak diterima, tafsir hak sahih dengan tafsir hak tak betul, tafsir hak tak sahih. Pengalaman yang mengajar tafsir lah, pengalaman lah. Banyak tengah tafsir ni, tapi ni tengah tafsir. Kelantan pun tengah tafsir juga. Kita pergi Selangor tengah tafsir juga. Banyak soalan-soalan awal lah. Banyak soalan-soalan lah. Dia kata, ustaz, ayat ni ni, ustaz tu tafsir begini-begini lah. Jadi dia tanya kita tu, nak tanya betul, tak betul tu tafsir tu. Nah, jadi sebenarnya, usul tafsir ni, ilmu yang mengajar kita nak menilai betul ke tak betul tafsir tersebut. Betul ke salah? Kaedah tersebut. Ah tu apa dia usul tafsir.
ilmu yang mana kaedah-kaedah kita nak menimba, kita nak suka, kita nak menilai betul ke tak betul tafsir tersebut dah. Ah tu saja dah. Ah itulah kesimpulan dia ya. Ah sebab itulah penting belajar usul tafsir. Deh. Penting belajar usul tafsir dah. Kemudian yang terakhir sekali lah, yang terakhir sekali, akhirnya habis. Akhir sekalinya ialah kita nak tahu apa dia fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan, pahala yang terdapat daripada ngaji tafsir ni. Betul tak? Mari yang mengajar di mana? Masjid Al-Sunnah, mari tak? Ada Masjid Al-Sunnah ada sini. Jadi dalam tajuk ibadat ni dia ada rukun-rukun dia ibadat ni. Ada tiga rukun ibadat. Rukun ni rukun maksud mesti kena ada lah dalam ibadat. Nak semayah pun ada rukun ni, nak puasa ada rukun ni, baca Quran ada rukun ni berlaku dah. Tiga rukun ada dah. Pertamanya kita buat ibadat takut Tuhan dah. So yang keduanya buat ibadat kena kasih Tuhan dulu dah. Kasih Tuhan mahabbah, cinta kepada Allah Taala, buat ibadat. Yang keduanya takut Tuhan dah. Dua. Yang ketiganya buat ibadat juga kena ada rasa harap. Rasa harap. Jadi macam mana nak timbulkan, nak lahirkan rasa harap ni? Kita ngaji nak berharap. Ada harapan ngaji ni, bukan ngaji saja je dah. Kalau ngaji saja buat habis masa kita baik tidur rumah. Dah. Nak main dengan cucu rumah. Kena dah. Tengok TV ke? Dah. Nyaku-nyaku pisang ke? Dah. Maksudnya mari ngaji tafsir di masjid pasal ada ni bukan sia-sia dah. Dah boleh pahala. Kena dah. Kita tinggal rumah kita, tinggal anak bini kita, dah tinggal kerja kita. Kena saja tinggal TV, tinggal tidur kita ni boleh faedah saja. Ke ada sahadis Nabi ke? Nabi kata siapa dia di kalangan kamu? No. Pagi-pagi dia dapat seekor unta deh. Sahabat kata kami dah Rasulullah. Nabi kata sesuai kamu pergi ke satu tempat lah. Dalam Nabi di Madinah ada satu tempat, tempat orang negara unta, jual unta lah. Jauh luar sikit pada Madinah lah. Tempat tu tempat orang jual hutang, lada hutang lah. Jadi Nabi kata mungkin sana mungkin boleh free-free hutang seka waktu pagi-pagi. Oh sahabat orang miskin nak belaka lah seka hutang bukan murah 5,000 seka dah gigi boleh free. Kita pun nak lah. Kita kata pasal dia boleh majik pasal lada pagi esok, kita beri 1 hias sore dah. Mari lusa kita beri 1 hias pun dah. Oh penuh lah majik. Kita tawar gitu kat penuh lah majik ni, tak muak majik ni. Beri 1 hias sore tak payah kerja. Kena saya. Nabi kata ni bukan 1 hias ni, seekor unta boleh. Nabi kata kamu keluar dari rumah kamu, mugi ke masjid, mengaji 1 hias, mu boleh lebih baik daripada kamu dapat seekor unta. Kamu mengaji 2 hias, lebih baik daripada kamu dapat 2 ekor unta. 3 hias kamu mengaji, lebih baik daripada kamu dapat 3 ekor unta. Enggak kita mengaji bukan 1 hias sehari saja. Gi 1 hias sehari, 1 ekor unta boleh kita. Allah besar pahala. Tak. Tak ada arah bagi tak nampak. Kena saya. Anak raya apa dia fadilah hak Nabi sebut, hak Nabi sebut fadilah kelebihan, tapi benda ni akhirat lah bukan dunia dah. Ha. Dah. Ha, kalau boleh hutang tak muak lah kita tak hutang seekor sehari kan berapa ekor 30 hari kan 30 ekor hutang tak pasal benda nak pegang hutang kita. Jadi ni fadilah Nabi raya besar dah. Kemudian fadilah Nabi kata baca ayat Quran kan. Nabi kata siapa dia baca ayat Quran maka pahalanya sehuruh ayat Quran dia baca 10 pahala kan. Nabi kata bukan apa dia aku bukan tak alif lam mim tu sehayat dak dah. Sehuruh dak. Alif tu sehuruh, lam sehuruh, mim sehuruh. Mesti huruf kita ngaji Quran tu bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Kali berapa huruf dah. Oh, banyak mana pahala kita dapat dah. Sebab tu Pakistan dia cuti dah bulan Ramadan. Memang cuti dah. Kalau di Asrul Ulum dia mengajar bukan belajar-belajar saja. Belajar cuti sekolah boleh mengaji, orang awam boleh buka juga. Orang kerja-kerja pejabat pun pergi mengaji juga. Muslimat-muslimat pun mengaji juga. Penuh masjid dah. Boleh kata 500 orang ada. Masjid ni penuh masjid 500 orang main ngaji. Kalau di Karachi tu situ ramai sekali. Asrul Ulum paling ramai sekali dah. Kalau di Sarhak ni 2000 orang, 3000 orang ngaji setiap tahun. Siapa orang kampung, bila masuk bulan Ramadan, bulan Syakban, mereka tinggal.
tinggal kapur tu kosong rumah dia, dia wui ke pelajar-pelajar. Cok wui sewa percuma rumah dia dah. Bukan sewa dah, wui free, duduk wui free dah. Dia tinggal, dia duduk lain. Supaya pelajar-pelajar duduk untuk ngaji tafsir dah. Orang ramah dah. Dia nak rakyat nak target, nak bagi semangat lah supaya ngaji tafsir dah. Cuma pun nak rakyat gini lah, nak rakyatnya style penyampaian ngaji tafsir ni tempat kita di Pakistan, Tanah Arab, beza belakang dah. Amo pernah dengar orang Mesir tafsir ayat Quran, Allah hebat. Dia baca tafsir ayat Quran tu, ayat berkenaan Taluk dengan Jalut. Taluk dengan Jalut, cerita Taluk dengan Jalut sejak dua je ayat semuka, ya sejak dua je dia ayat. Allahu Akbar. Dalam kutubah jemaah dia tafsir seluruh surah Al-Baqarah, butir seluruh Al-Baqarah tafsir ayat surah jemaah dia. Dalam kutubah jemaah setiap dawah sampai akhir kat sejak lebih penuh pelah kita aduh. Dalam semai jemaah bawah kemah dia. Kita dengar apa dia ulama-ulama Saudi syarah berkenaan dengan ayat ni dia. Memang biasa dia. Pakistan dia nak berhabis Quran ni. Mula-mula panjang lah. Mula-mula panjang ayat surah Baqarah. Surah Fatihah saja 3 hari syarah. Awal surah Baqarah ni 3 hari pula syarah dia. Oh ni 3 hari. Apa juga cepat ah. Serobok dia. Apa juga 3 lah, 4 lah, apa juga setengah juzuk lagi. Bro baca habis. Dia. Astai dia. Dia. Jadi kita nak guna belakang lah. Nak guna belakang, nak guna cara Arab pun nak guna. Nak guna cara Pakistan pun nak guna. Eh? Nak guna cara kita pun guna juga. Tiga-tiga cara lah. Kita guna insya Allah lah. Okey, saya kesimpulannya. Dia sebut sini. InsyaAllah kita akan mulakan tafsir. Esok insyaAllah kita akan mulakan dengan surah Baqarah. Surah Fatihah dulu. Surah Fatihah dah. Cuma amu tak sibuk banyak hari lah. Mungkin surah Fatihah ni sehari ya kita guna deh. Nak juga nak guna sampai 3 hari ke? Tak deh kita habis. Deh. Kita guna sehari ya. Okey, kita start dengan surah Fatihah insya-Allah taala lah. Jadi ambo sendirinya rujuk ke ambonya ada dua. Ambo rujuk dua lah, dua sumber deh. Yang pertama ambo rujuk kita ambo dulu, kau ngaji tafsir dulu dah. Maksudnya dulu dia bagi kitab tafsir Quran kosong gini, kamu ni ditulis tepi tu. Nata-nata kaki sikit, kalau panjang sikit dia tulis tengah tu dia tulis dah. Itu tafsir Pakistan lah. Dia tafsir dia sebenarnya dia ambil semua tafsir. Tafsir Qurtubi ada yang berlaku dah. So cumanya sana dia paling banyak sekali tafsir jalan lain dah. Yang keduanya ialah apa dia sana-sana ke tafsir ni dalam kitab apa dia kitab Muhtahzib Ibnu Katsir dah. Al-Misbahul Munir fi Tahzib Ibnu Katsir. Itu sandari kita lah. Tafsir Ud-Dusa. Kalau kita ngaji dari tafsir dulu, yang keduanya tafsir Ibnu Katsir. Dua ni lah rujuk ke kita ni lah. So yang keduanya insyaAllah nak start surah Al-Fatihah. Sapa Fatihah Baqarah Ali Imran Sayyidah An-Nisa. Ustaz Uzaifah akan mulakan dengan surah Ma'idah. Surah Ma'idah. Masuk-masuk tu Ma'idah lalu dah. Masuk-masuk terus surah Ma'idah dah. Ha, tak apalah. Jadi kita akan bahagi kedua, insya-Allah kita akan buat habis 10 juzuk. Insya-Allah dah. Insya-Allah taala. Okey, dalam tafsir ni dia ada 7 dah, ada 7 perbahasa. Dan kita sebut tahajud saja, bukan perbahasa kita sebut tahajud saja. Yang pertama sekali perbahasa berkenaan dengan tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Sebab itulah amanah ayat, sebab itulah hak terbaik tafsir Quran ni ialah orang hafiz Quran. Tapi ulama Pakistan tak ngapa Quran pun dia ingat Quran, masalahnya. Kita ngapa Quran tak ingat juga. Ha, tu masalah. Orang dia baca tafsir Quran ni dia buat ayat lain pula. Umar ayat tu, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Tafsir ayat ni dah. Tafsir yang pertama Quran dengan Quran. Sebab kadang-kadang ayat ni sebut secara umum, ayat ni sebut secara perinci. Ha, tu tafsir Quran dengan Quran dah. So, yang kedua, yang kedua, tafsir kedua ni tafsir Quran dengan sunnah dah. Sebab itulah syarat nak ngaji tafsir ni Syekhul Hadis. Kalau di Pakistan orang ngaji hadis, orang ngaji Bukhari, orang ngaji Abu Daud, Nasa, Tirmizi baru ngaji tafsir. Kalau tak boleh ngaji. Kalau ngaji juga dia ngaji tafsir bercanggung dengan hadis. Tak boleh. Mana boleh gitu? Jadi mesti orang ngaji tafsir ni tafsir Quran dengan sunnah dah. Ha tu. Dua. Yang ketiga tafsir dengan aqwalus sahabah. Dengan fatwa-fatwa
pendapat-pendapat dengan tafsirnya yang disebut oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang keempatnya tafsir dengan aqwalut tabi'in, perkataan tabi'in. Sebab tabi'in ini anak murid kepada Ibnu Abbas, anak murid kepada Ali bin Abi Talib, anak murid kepada Umar Al-Khattab, anak murid kepada Ibnu Mas'ud lah. Jadi mereka ambil ilmu mereka daripada guru mereka, tentu sebutlah guru mereka tu. Jadi apa dia fatwa-fatwa ataupun pendapat-pendapat tabi'in dah. Dan ketiga-tiga, keempat-empat tafsir ni mesti dengan nakal lah, dengan nakal, dengan riwayat-riwayat lah. Tafsir Ibn Kathir sebut riwayat, Tabari pun sebut riwayat juga lah. Macam hadis juga lah, an-an-an juga lah. Okey, tu empat tafsir dah, Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan sahabat, Quran dengan tabi'in. Tu dia panggil tafsir bin naqli dah. At-tafsir bil ma'thur dipanggil dah, tafsir bil ma'thur dah. Yang kelima, cuma kita akan sebut pada sahabat manakah yang banyak mengeluarkan tafsir. Ibnu Abbahnya, Aisyahnya, Ibnu Mas'udnya, Ibnu Umarnya dah, Ali bin Abi Talibnya, tokoh-tokoh tafsir di kalangan sahabat dah. Tokoh-tokoh tafsir di kalangan tabi'in, siapa dia? Mujahidnya, Qatadahnya dah. Ibnu Sirinnya dah. Ha tu. Kemudian yang kelima perbahasannya ialah tafsir dengan Israiliyah. Tafsir dengan Israiliyah atau Melayuiyah dah. Ada belakulah. Israiliyah. Macam cerita pelik-pelik lah. Lembu, lembu Bani Israel, warna gapo lembu tu. Cerita lembu ni kan pelik. Amu dengar cerita lembu ni. Ada cikgu amu sorang, mati dah cikgu tu. Amu dia satu dia suka menang. Kalau dia satu sebab apa? Tiap-tiap masa pendidikan seni, cikgu tu buat cerita. Hari-hari buat cerita. Dia buat cerita tu pasal tengok ribid tu. Macam tak cerita cerita belum ribid tu, cerita. Banyak-banyak cerita dia buat cerita lembu lah, lembu. Lembu Bani Israel. Dia kata lembu Bani Israel ni, akhirnya lembu ni bila Ibn Israel tanya-tanya sifat lembu ni, warna kapa dia, hijau air kapa dia, umur berapa semua sekali, akhirnya lembu ni harga dia punya mahal, tak ada lembu ni, ditukar lembu ni dengan harga emas, seberat emas dah. Dah kita pun tengok tafsir ada ke tak? Ada sungguh lah. Tapi Israel ya ada dah. Israel ya. Lepas tu cerita Zalikho, Zalikho Nabi Yusuf kan. Orang kata, ustaz betul ke dok Zalikha ni, lepas pada Zalikha ni apa dia, Nabi Yusuf lepas tu Nabi Zalikha jadi muda semula. Zalikha ni sekat dengan jalan nak itu kakak Zalikha ni ke Nabi Yusuf dah. Main mana cerita ni? Ada cerita ni. Israiliyah. Ada. Nah, jadi kita nak beza ke hak mana tafsir, hak mana Israiliyah. Ada. Israiliyah ni sekadar dengar lah, tak nak pakar. Dah. Kalau Israiliyah tu bercanggah dengan ayat Quran, bercanggah dengan hari Nabi, bercanggah kita, maka haram terima Israiliyah. Haram dah. Sebab itulah kaedah terima Israiliyah ni ada. Israiliyah hak disebut dalam Quran hadis boleh terima. Israiliyah hak sebut cerita saja, tak ada kaitan dengan akidah, boleh dengar lah, boleh cik, boleh royak lah. Tapi Israiliyah yang mengandungi unsur-unsur menghina Nabi, mempelekehkan sifat Tuhan, mempelekehkan sahabat-sahabat, maka Israiliyah wajib tolak dah. Wajib tolak Israiliyah dah. Ha tu. Kada buku ke, buku Dr. Najib ke, Israiliyah dengan hadis-hadis mautuk yang dapat dalam ilmu tafsir. Dr. Najib kada buku ke? Ha, kena baca buku tu. Kemudian yang keenam perbahasannya tafsir menggunakan bahasa Arab dah. Jadi tafsir kita insya-Allah tafsir di Pasir Lada ni tahun ni, tahun sesi 2013 ni insya-Allah keistimewaan kitanya ialah ana akan sebut banyak tafsir ni min nahiyati apa dia al-aqidah lah. Min nahiyati al-aqidah, min nahiyati al-istimba', min nahiyati al-ibrah dah. Dari segi akidah, dari segi sirah lah nak sebut orang tu banyak dah. Ustaz Zaipah akan sebut banyak tafsir dia dari sudut bahasa dah. Dah. Sorahnya macam mana, nahunya macam mana, balaruhnya macam mana, apa dia gharib alfaz macam mana dah. Dan nak juga akan sebut insya-Allah kalau dah lah, kita sebut juga berkenaan dengan qiraat macam mana dah. Qiraat tajwid macam mana kita sebut jugalah. Sebab tu juga termasuk ulumul Quran di mana disebut oleh alim ulama dalam kitab-kitab mereka dah. Tu. Jadi yang keenam ni ialah tafsir berdasarkan kepada bahasa Arab dah. Berdasarkan kepada bahasa Arab dah. Ha. Ilmu nahwu khusus buat kita mengajar, kamu dia tatbik ilmu nahwu, tatbik dalam ilmu tafsir insya-Allah dah. Okey, yang terakhir sekalinya ialah perbahasan berkenaan tafsir birra'i dah. Tafsir dengan akal, dengan pandangan, dengan ijtihad dah. Tafsir Dato' Hamka tu dia lebih tafsir birra'i tu. Dia cerita-cerita dia banyak tu. Tak ada mana riwayat-riwayat tu. Tak tahu lah, amu-amu balik sikit-sikit lah.
Tapi nak royak mengutuk dia kada dari penjara. Makin mana dia ingat ayat Quran tu hadis Nabi tu. Memari ayat Quran lain, memari Quran lain lah. Cuma dia royak dengan bahasa, bunga bahasa dia cerita, dengan huraya dia, dia mari cerita-cerita dia lah. Itu bagi tafsir birra'i dah. Ah, tafsir birra'i dah. Zilalul Quran bukan tafsir dengan maksud, tafsir dengan birra'i juga tu. Ah, sebab tu ulama kadang-kadang ulama bagi peringatan kita dah. Bukan tu mu tafsir birra'i boleh terima dah. Tengoklah. Sebab tu lah mengenai tafsir, banyak tafsir birra'i ditolak. Hatta tafsir disebut Syahrul Dahlawi sendiri. Syahrul Dahlawi ni banyak pendapat dia, ayat Quran berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan kuasa semaya. Tu kata wa idza zarabtum fil ardi falaysa alaikum yunahun an taksuru minas salah. Bila kamu bermusafir di atas muka bumi, maka tidak mengapa kamu kuasa semaya. Syahrul Dahlawi kata, kuasa semaya sini bukan maksudnya maya pak dua tak. Maksud dia ni boleh perengkah ke baca eh. Kalau kalau baca panjang kan? Sekali ni baca Fatihah, baca ayat pendek-pendek. Kalau sebelum ni rokok panjang, rokok lama, sujud lama, sekali ni rokok pendek-pendek. Boleh dia kata dia. Tapi tafsir dia, dia semua sekali kata tolak laku tafsir dia. Semua ulama ijmuk tolak tafsir apa dia pandangnya Syahrul Dahlawi. Semua kata qasa semaya ni maksudnya empat jadi dua. Qasa maksudnya semaya zuhur, semaya asar, semaya isya. Kalau lain tak ada qasa. So, contoh-contohlah tafsir birra'i. Yang kedua, yang kedua Al-Qasim An-Nathawi dah. Ini pengasah kepada Diobandi dah. Madrasah Diobandi dah. Diobandi ni pengasah dia ni. Qasim An-Nathawi ni antara pandangan dia ni berkenaan dengan akidah ni. Dia kata ruh Nabi ni tak mati. Ini perbahasan berkenaan dengan ayat Quran dah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun dah. Afa imma ta'uqtul qalbtum ala aqabikum dah. Adakah bila kamu mati wahai Muhammad, adakah kamu sahabat-sahabat dan murtad dah? Dah. Adakah bila Muhammad mati ada kamu nak berpaling? Tak ada. Jadi tafsir berkenaan Nabi mati ni Al-Qasim Allamah Qasim An-Nathawi dah. Dia yang banyaknya ijtihad dia ni dia kata ruh Nabi ni, Nabi ni tak mati. Dah. Ruh Nabi ni hanya dikecik-kecik-kecik-kecik masa dia jatuh dia dah. Senyap. Sebab tu Nabi ni bila orang bagi salam dia, dia dengar. Orang selawat dia, sahabat sampai ke dia dah. Ke ada hadis ke Nabi suruh selawat banyak orang jemaah. Sebab ada malaikat-malaikat hok berjalan, hok rondo-rondo. Kalau selawat sebut dibawa Nabi, Nabi akan jawab saya sebut dah. Kalau dia selawat sekali Nabi akan balik, Nabi akan balik 10 kali dah. Jadi dia kata Nabi tak mati. Nabi masih hidup di kubur dia dah. Ahya fi kuburiha dah. Jadi pendapat dia ditolak oleh seluruh ahli ulama dah. Sebab apa? Sebab Quran jelas sebut Nabi mati. Dah. Kalau ruh orang mati syahid berada di syurga, Nabi lebih lagi dah. Syurga Firdaus, syurga ala-ala, syurga paling tinggi sekali dah. Jadi banyak tafsir dia, pandangnya yang mana disebut dalam ilmu tafsir ni tapi ditolak oleh alim ulama. Jadi kita kena berhati-hati tafsir birra'i. Oh, pak kita banyak benar tafsir birra'i ni pak kita. Boleh kata usah-usah kita tafsir birra'i laku pak kita. Setara mana kita tafsir birra'i ni, setara mana boleh? Bukan semua orang boleh sah. Dah. Orang yang banyak dah terlibat dengan ayat Quran hadis Nabi boleh lah. Kalau kita baru nak terlibat kan? Masalah lah. Jadi insyaAllah jadi gini-gini. Dia benarnya tafsir ni hak terbaiknya guna Quran ni guna. Kalau mau ngaji tafsir dulu dia guna Quran khusus lah. Quran khusus dia ada baris khusus bawah. Tujuannya untuk kita tulis terjemah Al-Quran nak tulis apa dia poin-poin penting bawah atau tepi dia. Tak boleh pakai tafsir terjemah Al-Quran. Sebab apa tak boleh? Sebab kita tak tengok tafsir tu lagi. Nak dengar haus ayat lagi, nak tulis lagi. Banyak kali. Jadi kita guna Quran kosong ni supaya apa? Supaya kita dengar ustaz terjemah, ustaz ayat ni mukaddimah dia. Hak ni dalil akli dia. Hak ni robak dia ni, robak-robak dia deh. Jadi guna Quran ni hak terbaik sekali. Tu cara dia lah. Tu cara ngaji tafsir deh. Tu cara ngaji tafsir deh. Jadi insya-Allah dengar kita tahu sedikit mukadimah ulum tafsir pagi ni dapat membantu kita dalam belajar dan dalam kita membaca dan dalam kita mengajar ilmu tafsir insyaAllah. Kalau pak apa dia Maulana Hadi tu orang ngaji-ngaji dia usah-usah saja dia usah-usah saja ngaji dia babu-babu saja ngaji-ngaji dia dah. Sebab dia wajak tu ilmiah belaka dia. Jadi kita ni tu tahap kita lah, biasa-biasa lah. Untuk pelajar pun boleh, untuk orang awam pun boleh, untuk ustaz-ustaz pun boleh insyaAllah ta'ala lah. Kita tu tahap kita pun lah sikit lah. Dah?
InsyaAllah. Jadi jadi esoknya gini lah. Jadi esoknya start 8:30. 8:30 sehingga pukul 9. Sembilan setengah. Lapis tengah siapa milih setengah sejak lebih kurang Ustaz Zaibah akan mengajar start tafsir Al-Ma'idah lah. Berapa ayat berapa muka dalam tafsir itu suruh dia lah. Dia biasa tafsir sikit-sikit dulu mula-mula apa banyak-banyak lah, nak banyak cara tak boleh lah. So kamu dia start pukul 9:30 sampai pukul 11:30 insyaAllah saya akan mengajar tafsir lah. Cuma untuk pelajaran nahwu ni saya akan mengajar apa dia Tuhfatus Saniyah lah. Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah tu sedia buku Tuhfatus Saniyah lah, boleh beli di Jabar Rawah. Dah. Jabar Rawah dah. Kita akan baca buku tu lah. Kita akan baca mata saja. Mata saja sebab kita daurah sekarang ni bukan nak kita nak mengajar panjang dak daurah. Daurah ni maksudnya kita nak fokus betul-betul benda nak habis juga dah. Ah tu maksud daurah dah. Ah insya-Allah. Kita akan mengajar nahwu lah insya-Allah Taala dengan kitab buku Tuhfatus Saniyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau ada soalan nak tanya. Ada 5 minit lagi. Ada nak tanya ke apa? Okey. InsyaAllah kita akan slow volume kita. Takkan laju kita, laju tekukan sikit lah. Tak sana 100 laju tu lagi tu. 120 sana tu. Jadi kita pakai hak laju 80 km sejarah. InsyaAllah tak nak dah. Terus slow sikit.